Bismillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahil bari ilmanan Alladhi sara'al islami wa anjalal quran Alladhi faradal jihadil li siadatil adli wal aman Al wal gufran Al qa'il fil furqan billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi anzala sakinati fi bil mu'minin liajdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudu samawati wal ardu inna allaha kana alikam aliman hakimah Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad Alhamdulillah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Apa kabar semuanya? Baik-baik saja? Tidak lemes? Tidak? Tidak ya, insya Allah. mudah makin siang, makin seger, makin seger, makin seger. Ya. Alhamdulillah, kita memuji dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat dan kasih sayang yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Hingga akhirnya pagi ini, Allah Ta'ala pertemukan kita dan kita akan membahas tema yang sangat krusial, ya, sebagaimana kita ketahui tentang ruqyah syariah sebagai mukjizat kesembuhan untuk jiwa raga manusia. Dan spesial lagi hari ini ini adalah event istimewa, event VIP pertama di Kota Palembang ya, dengan peserta-peserta yang istimewa juga hari ini. Ya, alhamdulillah. Sebanyak 40 orang adalah peserta dan sebanyak 60 orang adalah praktisi rukyah. Mudah-mudahan yang 40 ini jadi praktisi rukyah juga. Amin ya, insya Allah. Dan 50 daripada peserta ini adalah uh, para entrepreneur muda, masih muda nggak sih? Iya, yeah. <laughs> insya Allah dari distributor Ajwa Aliyah ya. Dan hari ini juga akan dibahas tema itu uh, di dalam materi ini jadi terintegrasi antara terapi Al-Quran dan juga terapi nutrisi ya yakni dari herba-herba sunnah yang penuh barokah baik hamba Allah yang dimuliakan salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah Ta'ala limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya sahabatnya dan juga seluruh pengikutnya hingga akhir zaman boleh saya berdiri ya nah. <tuh> waktu kita adalah dua hari. Dua hari itu dibagi-bagi, ya. Pagi ini sampai duhur, insya Allah saya berdiri di sini bersama Bapak Ibu sekalian. Dan itu dua jam, ada dua jam sampai duhur ini. Jam 10 ini, duhur sini, sekitar jam 12-an ya. Jadi kita punya utuh insya Allah dua jam. Uh, habis duhur ada Ustadz Ahmad Malili, beliau ketua divisi Tahfidz Rehabati dan ada Ustadz Yayan Setiawan. Beliau kiai kami di Rehabati ya akan mengisi tentang jin, sihir dan ain. Ya, dengan pengalaman beliau ya malang melintang di dunia ya, pengobatan. Sebelumnya beliau praktisi supranatural. Hmm. Beliau bukan hanya pakai susuk, tapi bisa membuat susuk. Jadi selain pemakai, pengedar juga produsen. Sekarang menjadi Panglima Divisi Rukia. Menarik kan? Mau ambil ilmunya nggak? Sayang dong beliau dari Jakarta jauh-jauh. Kita berangkat jam 12 malam kemarin. Sampai sini, jam berapa ya kemarin? Agak-agak sore kemarin ya. Masya Allah. Dan kami berangkat dua mobil besar ya full tim dari Rehab Hati ada CEO Rehab Hati juga hadir usah di Bahtera besok mengisinya dan ini acara ini disiarkan ke seluruh dunia bukan seluruh Indonesia ya karena kamera-kamera eh, ini akan menstreamingkan ke kemana saja yang terjangkau oleh YouTube dan Facebook di RHTP jadi berbahagia sekali bapak sekalian bagaimana senang nggak senang ya Insyaallah dan Um, selamat datang bagi para praktisi trainer rehab hati dari seluruh sudut di Sumatera Selatan dari Tanjung Enim dari mana Soro ya dari apa namanya Prabu Muli ya dan juga dari kota Palembang itu sendiri dan sebagai hostnya hari ini adalah rehab hati Banyu Asin yang dipimpin oleh Bang Pepeng ya. Ustaz Pepeng dan Ustaz Jul tadi telah menyampaikan uh, pengantar pertama untuk uh, mengantar materi utama ini. Ya, alhamdulillah jazakumullahu khairan, ahlan wa sahlan selamat datang ya uh, tim Media rehab hati juga hadir yang membroadcasting langsung acara ini, dan rekamannya nanti bisa disimak lagi. Itu penting sekali dalam kualitas HD, ya, audio dan videonya diwas kalian. Dan selain daripada tim media yang hadir, hari ini juga hadir Ustadz Aan, Ustadz Robi, ya, Ustad Suryo, Ustad Arka, ya, juga Ustadz Isro, dan juga Ustadz Rahman, ya, dan um, Ustad Syam Ibnu Rasid dari Bandung. Beliau juga hadir, ya iwa kalian, dan juga, um, ya pokoknya selamat datang deh semuanya, ya selamat datang, selamat menikmati acara ini. Saya akan menyampaikan materi rehab Hati secara penuh. Mudah-mudahan doa saya yang pertama tidak ngantuk, hmm, ya karena kalau ngantuk, Anda tidak akan dapat apa-apa. <tuh> Siap mengalahkan setan? Siap enggak? Kalau tidak siap, setan akan segera mengalahkan Anda. Ya, siap mengalahkan setan? Siap. Tapi kalau Anda tidak mampu melawan ngantuk, jangan deklarasi ingin melawan setan. Kata setan, cie ngantuk aja Anda bisa dilawan, apalagi saya. Ya, jadi kalau ngantuk segera lakukan pertolongan pertama tadi, Ustaz. Pepeng itu nunjukin tutorial agar tidak ngantuk, ya, agar darah kembali. Me mengalir. Barokallahu fikum hamba Allah yang muliakan. Semoga persembahan ini bisa menjadi uh, huda dan syifa ya bagi kita semuanya mengurai masalah-masalahnya, menyembuhkan yang sakit dan juga uh, apa namanya menjadi kebaikan bagi kita semua ya terutama mudah-mudahan kekal sampai akhirat. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Baik, hamba Allah yang dimuliakan. <tuh> Rehab Hati sudah hadir di Palembang sejak 7 atau 8 tahun silam. Saya bolak balik ke tempat ini mungkin sudah lebih dari 20 kali rasanya. ya Ke area Martapura, Batu Raja, Belitang, Prabu Muli itu lebih dari 11 kali. Ya, di sini lebih dari beberapa kali training. Coba angkat tangan yang baru ikut training ini hari ini. Nah, banyak ya yang setelah 10 tahun saya bolak balik sini baru ketemu di sini. Hmm. Coba angkat tangan yang pernah berdoa ingin ketemu saya. Hmm. Nah banyak nih. Iwan juga ada loh, nggak hanya Ahwat saja. Hmm. Mas Kalian, karena doa anda itulah acara ini terjadi. Luar biasa bahagia nggak? Doanya dikabul loh hari ini. Ya, yeah. masya Allah. Setelah berapa tahun anda berdoa, anda tahu jawabannya. Jadi jangan sia-siakan momen ini. Coba angkat tangan lagi

Luar biasa enggak? 34 orang berdoa ingin ketemu orang ini yang hari ini sedang bicara di hadapan Anda. Masya Allah, ya. Jadi acara ini tidak main-main, ada 17 kali dua, berarti berapa? 34 orang yang dalam sholatnya itu pernah berdoa ingin ketemu. Sementara peserta 40 ya, berarti enam orang yang nggak berdoa. Ini kebetulan ya, terbawa air hanyut ke sini, ini enam orang, ini masya Allah ya, luar biasa. Iwas kalian um, baik, dan salah satu materi hari ini adalah keajaiban doa. Ya, Ad doa silahul muslim, tapi nantilah. Ya. kita akan mulai step demi step agar ini masuk ke dalam relung um, hati kita, ya terinstal dalam pikiran kita, sehingga kita mengerti kenapa sih ada slide ini. Kenapa sih ruangannya begini? Kenapa ada kursi? Kenapa ada kamera-kamera? Ada lighting dan lain-lain. Padahal acaranya hanya rukyah, begitu kan? Mungkin bagi yang baru tahu ya, it's not just only rukyah. Gak hanya bicara tentang rukyah, tetapi kita akan bicara tentang kehidupan. Ya, yeah? tidak hanya sukses di dunia ini, tetapi sukses di akhirat. Biiznillahi ta'ala. InsyaAllah ya. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan mi lisani yafqa qawli. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Hamba Allah. Saya ingin bertanya dulu, apa kabar tadi sekali lagi? Apa kabar? Apa kabar hatinya? Apa kabar badannya? Jujur nggak jawabnya? Ya, Alhamdulillah ya, alaikullihal. Hamba Allah yang memuliakan Materi ini khusus untuk orang-orang yang sakit. Hmm. Jadi seharusnya anda sakit ini, hmm. ya seharusnya anda sakit ini. Karena kalau orang sehat ini nggak ada tujuan datang ke sini. Hmm. Atau untuk orang yang ragu-ragu dirinya itu sehat atau sakit sebenarnya, hmm. ya. Atau untuk orang yang ekstrim lagi sedang bingung, saya sakit tapi kata dokter sehat. Hmm, begitu ya. Atau ikhwan sekalian, untuk orang-orang yang ingin meningkatkan tingkat kesehatannya pada puncak yakni 100% sehat jiwa dan raganya bahagia hati dan pikirannya. Baik. Poin pertama kita akan bahas tentang sakit, itu poin saya. Ya. Kemudian nanti Ustaz Dayaan akan bahas jin, sihir dan ain secara elegan dari pengalaman beliau. Ya. Bapak sekalian. Dan kemudian selanjutnya kita akan bahas mukjizat Al-Qur'an. Baik, mukjizat Al-Qur'an. Saya berikan kisi-kisinya. <tuh> mukjizat adalah kekuatan yang Allah taala turunkan ke bumi untuk membatalkan ketetapannya yang pertama, ketetapan yang sebelumnya. Baik, saya ingin bertanya, coba mohon angkat tangan yang tahu jawabannya, apa itu sunnatullah? Sunnatullah, ketetapan Allah, contohnya betul, baik yang lain. Sunatullah adalah ketetapan Allah. Contohnya, gimana? Ada di sini, yang lain. Adanya malam dan adanya siang, yang lain. Hukum alam, contohnya apa? Ini akan menguras pikiran Anda dan ini nggak bagus bagi orang-orang yang nggak mau mikir. Apa itu sunatullah? ketetapan yang Allah tetapkan pada makhluknya. Contohnya air suka mengalir menuruni tempat-tempat yang rendah dan bergabung di lautan. Jadi kalau air disiram pasti dia turun menuju lautan. Itu namanya sunatullah. Ya. Jadi kalau air udah bertemu mereka bergabung begitu kalau perempuan sudah bertemu mereka saling gosip gitu itu sunatullah lah gitu ya. air kalau bergabung mereka akan menyatu Faham ya dan sulit dipisahkan ditebas dengan pedang mereka menyatu kembali lihat ketika Nabi Musa dikejar-kejar musuh lalu di depan ada lautan ya kalau ke belakang ada pasukan yang dengan senang hati menghabisi mereka di depan ada lautan laut merah Ya, laut Merah itu iwas kalian laut betulan. Ya, saya pernah melintasi Laut Merah di atasnya pakai pesawat ya. Itu uh, itu 16 menit. Jadi agak agak lebar itu lautnya. Ya, pesawat 16 menit jauh, teman-teman. Ya karena kecepatannya 800 km/jam lebih kan. Baik. Nah, iwas kalian laut itu dipukul oleh tongkat Nabi Musa atas perintah Allah. Apa yang terjadi dengan laut itu? Laut terpisah. Ada dinding yang memisahkan ini namanya mujizat apa itu mujizat hmm, udah lupa lagi baru aja saya sampaikan jadi nggak bisa untuk orang yang ngantuk itu nggak bisa pulang aja deh ya apa itu mujizat hmm ya kan kejadian yang luar biasa yang Allah turunkan Kekuatan yang luar biasa yang Allah turunkan ke bumi untuk membatalkan ketetapannya yang sebelumnya. Atau mukjizat adalah kekuatan yang akan membatalkan sunatullah. Kenapa? Ketetapan baru yang Allah turunkan secara khusus. Hingga air terbe terbelah. Begitu ya, hamba Allah yang mulia kan. Namanya mu'jizat. Mu'jizat. Nanti lebih panjang kita akan berbicara, sehingga di sini kita akan paham kenapa ada penyakit-penyakit yang secara medis tidak mungkin sembuh, lalu sembuh dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah Mu'jizat. Paham ini? Insya Allah ya. Eee, tapi kita bukan orang-orang pencari keajaiban yang tanpa rasional dan tidak ilmiah. Ya, dalam materi ini kita akan bahas itu, Insya Allah. Bagaimana? Seru nggak? Seru gak? Seru ya. Yang keempat adalah tazkiyatun nafas. Jadi mujizat Al-Quran itu banyak. Ribuan. Salah satunya adalah ada pada penyembuhan. Begitu Iwan. Ya. Yeah. Ada pada penyem? penyembuhan. Metode penyembuhan dengan Al-Quran itu kemudian disebut rukyah syariah begitu ya yeah. jadi rukyah syariah itu senjata untuk menebas menghancurkan kekuatan sihir ya yeah. senjata untuk menebas sihir rukyah itu ingat kalian tetapi ada kekuatan di balik senjata itu jadi yang kuat sebenarnya bukan harus pedangnya saja tetapi orang yang memegangnya. Betul nggak sih? Betul? Pedangnya tajam, beracun, tapi tangannya lumpuh. Nah, bisa nggak pedang ini menebas musuh? No, nggak bisa. Baik, coba sekalian. Makanya banyak hafiz Quran atau ada di antaranya yang kena sihir. Begitu ya, Pak sekalian? Ya, karena tidak memiliki tangan yang kuat. Tangan ini tidak akan kuat Lihat tangan saya ini tidak akan kuat pegang ini kecuali punya akal sehat yang dipengaruhi dengan kuat oleh ruang kolbu manusia di sini ada nafs dan ada ruh. Ah, maka tazkiyatu nafs adalah ruh kekuatan daripada terapi ruqyah syariah. Baiklah, saya berikan uh, beliau pistol ya yeah. lalu saya ajari dia cara menembak tapi dia tidak punya peluru bisa nggak mengalahkan musuh tidak bisa maka kalau rukyah syariah adalah selongsong senjata tazkiyatun nafs adalah amunisinya baik ditulis ya kalau ada dapat sesuatu itu jangan di jangan oh ya ya dua menit lagi lupa Ditanya tadi dapat apa, nggak tahu ya, saya kesurupan kayaknya. Jadi beritanya dapat training ini kesurupan, jadi jelek gitu. Minimal ada catatan, ya, baik, siap. Siap, Eva sekalian. Uh, boleh nggak sih langsung update status kayaknya bagus nih? Boleh, nggak apa-apa, ya. Nah, uh, apa namanya, ewas kalian. Berikutnya, terapi rukyah syariah. Nah, ini secara praktikalnya gimana sih? Dari awal sampai akhir, uh, anda praktek nanti ya. Nah, kemudian selanjutnya rukyah mandiri holistik yang lagi booming nih, nah, yang lagi on nih, ya, yang lagi yang lagi first trending nih. Nah, ibu sekalian, hari ini adalah satu rajab 14 42 hijriah. Setiap tahun kami punya program namanya terapi al baqarah dan al imran disingkat terapi azharawain. Terapinya gimana Ustaz? Hanya membaca Al-Baqarah dan Al-Imran Mulainya satu Rajab Berakhir Akhir Ramadan hmm, Seperti itu Jadi tiga bulan Kenapa kami mengambil momen ini? Karena ulama mengatakan Rajab adalah bulan menanam Syakban adalah bulan untuk menyerami dan menumbuhkan Sementara Ramadan adalah bulan untuk memanen Pahala-pahala Jadi Ramadan itu musim panen bagi orang yang beriman sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Rugi orang yang Ramadan lewat kepadanya, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Rugi orang yang kedua orang tuanya masih hidup, namun dia tidak mendapatkan keridoan, sehingga dia kehilangan satu pintu surga. Rugi, rugi enggak? Rugi enggak, berapa Ramadan lewat?" berlalu di hidup kita? Berapa Ramadan sudah berlalu? Puluhan Ramadan berlalu. Sudahkah Allah ampuni kita? Anda tahu jawabannya. Di sini nih. Apakah Anda merasakan hadirnya kekuatan? Allah subhanahu wa ta'ala dengan cahayanya. Ya? Atau Anda merasa itu tidak pernah hadir. Kenapa? Karena Anda tidak memanen pahala-pahala di bulan Ramadan. Tidak ada panen bagi orang yang tidak pernah menanam. Maka rojab adalah saatnya menanam. Nanam apa nih? Nanam kebaikan, kebaikan. Mari semua berniat ya. Insya Allah ini satu rojab, kita mulai menanam kebaikan. Apa saja sehingga syakban kita sudah isi koma dan Ramadan kita sudah panen kebaikan-kebaikan. Oh inilah sebabnya Ramadan saya tidak fokus. Oh, sebabnya Lailatul Qadar saya nggak dapat. Kenapa? Memang nggak dipersiap, nggak dipersiapkan. Ya, maka ihwas kalian dalam metode rukyah mandiri nanti di sini akan dijelaskan secara eksklusif untuk anda. Ya, bagaimana cara melakukan terapi azharawain. Hari ini sudah ada seribuan lebih yang ikut program ini di seluruh Indonesia. Ya, saya ucapkan selamat bagi para peserta terapi Ajah Rawain yang hari ini memasuki instruksi eh, 01 di H1. Ya, barokallahu fikum. Kita lanjutkan Iwas kalian. Yang terakhir poin ketujuh tujuan daripada training ini adalah seseorang bisa hijrah secara maknawiyah atau hijrah secara makaniyah hijrah secara jiwanya, yakni berubahnya destinasi akhir tujuan hidupnya, ataupun hijrah fisiknya, hijrah bajunya, hijrah pikirannya, uh, hijrah makanannya, hijrah cara pengobatannya. ya yeah? Asal jangan hijrah dari suaminya. Uh, atau jangan hijrah dari istrinya. Baik, Iwasalian, kalian um, ini adalah training rehab hati. Selanjutnya, Rehab Hati memiliki tujuh divisi sosial hari ini. Rehab Hati memiliki berapa? Tujuh divisi sosial. Uh, kita senang angka tujuh karena Allah Ta'ala senang uh, angka yang ganjil. Yup. Yang pertama, Rehab Hati memiliki divisi rukyah. Yang mana logonya kira-kira? Ya, dicari aja ya. Uh, logonya itu shelter seperti tameng ini maknanya tameng sihir ya ya divisi rukia itu yang pertama kita sudah gagas sejak 2011 ya kemudian rehab hati juga memiliki divisi usaha ya di sini ada namanya Rehab Hati Corporation untuk mendanai program-program kami yang gratis dan juga sistem ketahanan organisasi baik ada 26 herba yang kami ciptakan dan kami jual. Jadi Ajwa Aliyah adalah herbal yang ke-27. Kalau Anda melihat Ajwa Aliyah ini cakep banget sih kualitasnya dan lain-lainnya. Kami punya 26 yang lainnya ya. Ini kesempatan usaha tentunya. Baik. Kami juga ada divisi tahfidz. Ini untuk mencetak generasi muda ya, para praktisi rukyah. Karena di 2050 saya dan tim menargetkan memiliki atau menyumbang 70.000 ribu perukiah untuk Nusantara ini. 70.000 ribu perukiah. Baik, ibu sekalian. Ya. Dan kami memiliki juga divisi muslimah yang logonya agak pinky. Ya, ini adalah divisi muslimah. Pembinaannya uh, pembinanya ada Umur Rafiq, ya. Dan Pesertanya adalah muslimah-muslimah di rumah rehab di seluruh Indonesia. Umur rapi, istri saya punya program Zoom untuk muslimah, rame terus Zoomnya, ya, lebih rame dari ikhwan karena wanita itu senang di rumah kan. Nah, jadi belajar dari rumah gitu. Bagaimana rukyah untuk muslimah? Ada pakarnya ya, alhamdulillah istri saya sendiri. Baik yang selanjutnya, Iwas uh, kalian ada di PC hmm, apa yang disebut? sosial project langit. Dia sudah bangun um, 162 sumur, oh, enggak 157 sumur. sudah sudah bangun uh, 37 an musola. dan juga sekitar 62 masjid. Uh, ini untuk sosial ya, yang senang sosial kita ada divisinya, yang senang rukyah kita ada divisinya. Kemudian kita juga ada divisi yang lainnya ya divisi media ya divisi media ini multimedia cita-cita kami adalah membangun televisi rukyah yang global belum ada kan channel televisi rukyah ya apa nama khusus televisi rukyah jadi mengakomodir seluruh kebutuhan rukyah secara global insyaallah mudah-mudahan punya satelitnya nanti Uh, itu masih lama ya apa namanya cita-citanya tapi sudah dibangun dengan streaming ini ya karena memang yang lagi on hari ini adalah streaming ya, kemudian berikutnya kita punya divisi apa yang belum disebut <coughs> ya sekalian, itu dia divisi-divisi di rehab hati ada juga yayasan secara legal kita terdaftar di Kemenkumham baik ya sudah 15 menit ini introducing tentang rehab hati ini jadi kita bukan hanya tukang rukiah uh, tapi semua dari kita bisa meruqyah tetapi goal akhir kita adalah Insya Allah menyumbang sebesar besarnya manfaat untuk kaum muslimin di usia kami yang ke 10 tahun ini, Alhamdulillah sudah mulai pembangunan Islamic Center di Ciampea Bogor. Eh, hari ini eh, kita sedang bangun masjid, pondok rehabilitasi, dan juga auditorium rukiah syariah yang akan memuat seribu orang. Nah, jadi auditorium rukyah syariah atau pusat pelatihan rukyah syariah terbesar di muka bumi. Kenapa? Enggak ada di tempat lain. Ya, jadi auditorium khusus rukyah syariah yang akan mencetak trainer rukyah sebanyak 48.000 setiap tahunnya. Karena setiap tahun ada 48 minggu. Satu minggu kita akan cetak seribu. Bagi yang mau berinvestasi silahkan, ya. Investasi akhirat ini, kita tidak bangun wakaf produktif, ini murni untuk kaum muslimin. Tanahnya sudah sertifikat wakaf, ya, dan seluruh pengelolaannya ada pada rehab Hati Ya, kemarin ada yang infak 1,5 miliar. Ya, paling besar ya, masya Allah. Uh, uh, orang orang awak harus panasan juga, ya kan. Jangan orang infak 1,5 miliar, ah, saya enggak panasan, ustaz saya tenang aja. Harus panasan ya. Pas tabikul khairat. Mudah-mudahan kita bisa berinfak lebih dari itu. Amin. Mau nggak bisa infak satu miliar? Ya harus punya bisnis ya kan. Nah, baik. Baru kalau was kalian. Baik. Poin yang pertama. Tadi kita akan bahas apa? Sa sakit. Mudah-mudahan sebelum anda berdiri, pikiran anda, pandangan anda tentang sakit sudah berubah. Ya, sehingga anda memiliki akses ataupun akselerasi akselerator untuk penyembuhannya, amin ya, alhamdulillah. Setiap manusia pernah sakit. Apa yang harus dilakukan ketika anda sakit, Iwan? Selain mencari kesembuhan, apa yang harus dilakukan? Mempelajari penyakit itu sendiri, kategori apa dan apa obatnya, betul? Nah, meskipun Anda jualan ajwa aliyah, ya, kalau penyakitnya adalah jomblo menahun, itu sembuh nggak sih dengan jomblo aliyah, dengan uh, uh, ajwa aliyah? Orang yang jomblo menahun, makan kurma ajwa sembuh nggak sih? Enggak, jangan dipaksain. Saya jomblo menahun, Ustaz, oh ini ajwa aliyah. Enggak bisa, ya. Kita harus definisikan penyakit itu. Penyakit kita ini tipikal apa dan apa obatnya. Betul tidak? Kalau Anda sudah tahu obatnya, sudah setengah sembuh. Ah, begitu ya, sekalian. Kanker bisa sembuh dalam hitungan jam ketika sudah diketahui akar penyakitnya dan bagaimana mengobatinya. Luar biasa kan? Kanker. Kanker adalah pembunuh. Ya, penyakit pembunuh kedua di dunia setelah jantung. Bisa sembuh dalam hitungan jam kalau kita bisa tracking akar masalahnya. Jangan hanya saya, Hari ini ada Ustadz uh, Dwi Teguh ya dari Bekasi Ustadz. Ya, beliau juga bisa lakukan tiga jam Ustadz ya. Tiga jam bisa obati kanker. Tiga jam. Hanya ngobrol. Tapi ngobrol dalam ya. Ngobrol yang masuk ke dalam nih. Akarnya di sini nih. Di mana itu? Di hati iwa sekalian. Kaget kan kalau kanker itu berhubungan dengan kesedihan, ketakutan, dan kemarahan? Ya, di sini kita akan belajar. Ya, insya Allah, ikhwas ya kalian. Ustaz, kenapa kanker? Saya kan sakit pinggang, Ustaz. Kenapa bahas kanker? Kalau kanker sembuh, apalagi sarap kejepit. Betul nggak sih? Iya, kalau kanker sembuh, apalagi sakit kepala. Ya, barakallah Kita harus pelajari pola dan alur menuju puncak kesembuhan secara paripurna untuk seorang muslim non muslim beda ya oke okay. hamba yang menyakan baik selanjutnya Imam Ibnu Jauzi mengatakan sakit itu disebabkan oleh dosa sebagaimana firman Allah taala ya ma asabakum min musibah illa biiznillah tidak ada satu musibah pun terjadi kecuali atas izinnya Allah taala, perkenannya Allah taala. Baik, wa ma asabakum min musibah kasabat Tidak terjadi satu musibah pun kecuali disebabkan oleh tangan manusia. Baik, ibas sekalian. Maka beliau mengatakan, "Jika sakit itu sebabnya musibah, dan musibah itu, jika sakit adalah musibah dan musibah sebabnya dosa, maka istighfar adalah obatnya, dan kesembuhan akan digapai setelah seseorang melakukan taubat yang nasuha." Baik, iwas kalian luar biasa ini, kalimat ini dari seorang ulama. Sekarang lihat ke depan, iwas kalian apa masalah Anda hari ini? Berhutang. Solusinya ada orang yang melunasi utangnya. Baru Anda lega kan? Baik. Anda jomlo. Obatnya apa? Menikah. Baik ya. Dewas kalian. Anda sedang sempit hatinya, maka obatnya adalah Kelapangan begitu ya? Anda lapar, apa obatnya? Kenyang ya? Anda haus, obatnya minum ya? Anda sakit hati, obatnya sembuh hatinya. Anda sedih, obatnya gembira. Anda menangis, obatnya tertawa. Anda sakit, obatnya sembuh dari rasa sakit itu, ya. Jadi, sembuh itu beda dengan obat. Ayo, ya. Ini jangan banyak menulis kemudian tidak paham juga nih, ya. Yang ditulis itu apa yang sudah dipahami. Beda sembuh dan obat. Apa bedanya? Ada yang bisa jawab? Angga, Silahkan Apa beda sembuh dan obat? Oke, okay. ya. Obat itu adalah asbab kesembuhan ya beda obat dengan sembuh lihat anda minum pil lalu pusing anda hilang maka pil itu adalah oh, obat ya anda sedih lalu anda gembira oleh sesuatu sesuatu itu disebut syifa ya karena tertawa itu nikmat dari Allah ya orang itu tidak bisa tertawa kecuali setelah Allah kasih nikmat tertawa. Kita tidak bisa pakai baju ini kecuali atas nikmat dari Allah. Kalau tidak ada nikmat dari Allah, manusia telanjang. Ya, sekalian, ya, maka baju ini adalah obat. Hal-hal yang terkait hati adalah syifa. Nah, hamba Allah yang dimuliakan untuk menggapai syifa, Hmm, ada papan tulis ya tapi dapat fokus ke depan untuk menggapai kesembuhan dari langit ya yang disebut Syifa kita harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana Syifa itu turun dari langit karena kita nggak bisa naik tangga ke langit atau terbang ke langit nyari itu ya sementara Syifa itu diturunkan dari langit Wahdahzi anjala sakinah fi bil mu'minin dialah Allah yang telah ya yang telah menurunkan ya anjala sakinah menurunkan sakinah ketenangan ke dalam kalbu kaum muslimin datangnya dari langit Presiden bagaimana caranya ulama mengatakan sifat tidak akan pernah turun kecuali setelah rahmat Allah turun Yeah. Rahmat Allah tidak akan pernah turun kecuali setelah magfirah Allah turun. Magfirah adalah ampunan. Magfirah tidak akan pernah turun begitu saja kecuali manusia memintanya. Bagaimana cara meminta ampunan? Namanya apa? Taubat. Dan Allah tidak akan turunkan ampunan kecuali seseorang melakukan taubat nasuha, bukan taubat taubatan bukan taubat sambel, taubat nasuha, taubat yang benar-benar taubat tidak diulang lagi diiringi dengan kebaikan. Pesan ya ulang ya, Siva. Kita perlu Siva, betul? Ya, untuk penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi dokter, cara mengambilnya adalah menjemput rahmat Allah yang akan turun dengan maghfirahnya, yang akan turun dengan Taubat Nasuha, manusia tidak akan pernah taubat Nasuha sebelum dia mengerti betapa pentingnya ini dan sebelum dia mengetahui apa kesalahannya. Baik, ingat nggak kapan e, Anda taubat Nasuha? Pada usia berapa? Pada usia berapa? Ah, nggak penting ya. Sudah taubat Nasuha belum? Nah, oh, belum ya? Enggak apa-apa ya. Rencananya kapan? Enggak ada rencana, astagfirullah. Ya. Jangan rencanakan taubat nasuhah itu pada akhir masa jabatan Anda di pekerjaan, karena usia tidak nunggu pekerjaan Anda jadi pensiun. Tidak ya? Nah, Iwas, kalian orang yang belum sembuh belum taubat Nasuhah, Oh, silahkan tuntut saya kalau perkataan ini salah. Dan orang sakit itu tidak terima ini pasti. Kenapa? Hatinya masih sakit. Kalau hatinya sudah terima, dia akan menangis. Dan kemudian lem, lembut, lalu Al-Quran masuk ke dalam relung-relung hatinya. Al-Quran itu mujizat. Ya. Ketika dia masuk, maka setan tidak bisa menolaknya. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mengalahkan kekuatan Al-Quran. Cuman kadang Al-Quran terhalang oleh apa? Dosa. Baik, ya. saya lihat, kita tunda dulu deh. Ini eh, pendapat dari Imam Ibnu Jauzi. Lihat, Iwan, setiap musibah itu pasti ada hikmahnya. Semakin besar musibah, semakin besar hikmahnya. Ini perkataan ulama: ketika COVID terjadi, eh, COVID, kalau di sini dikenalnya apa? Corona, ya. Ketika virus ini... Menyelimuti bumi pertama kali sejak sebelum Januari. Saya sudah perhatikan sejak Desember di Wuhan, dan sampai ke Indonesia, maka saya mengatakan, "Ya Allah, ini musibah yang menimpa bumi, musibah yang besar. Pasti engkau memiliki hikmah yang lebih besar daripada musibah ini." Saat itu, ada yang mengatakan, "Itu enggak di waktu musibah ini terjadi." Atau mungkin beda. Aduh, catering saya nggak laku ini. Aduh, gaji saya ya turun apa enggak nih. Aduh, nggak bisa rukiah lagi deh karena COVID. Jangankan ditiup-tiup ketemu aja, jangan. Ada yang gitu nggak? Nah, iya <laughs> Ubah mindset Anda sekarang. Ya, ketika Anda kena musibah, apa? Pastikan Anda meyakini ada hikmah yang lebih besar daripada Musibah yang sedang menimpa Anda hari ini, ini berlaku bagi setiap peristiwa. Berlaku ya, tinggal tunggu, tunggu dengan sah, sabar, tapi tidak bisa sabar kalau tanpa mengetahui dengan pasti atau meyakini dengan pasti. Coba angkat tangan yang telah menyadari adanya eh, hikmah yang besar dari COVID ini. Angkat tangan, masa cuma satu. Coba angkat tangan yang sudah merasakan hikmah daripada pandemi ini. Coba angkat tangan. Lumayan, tapi nggak terlalu banyak ya. Bingung ini. Anda duduk di sini adalah hikmah dari corona, hamba-hamba Allah. Ya, Anda duduk di sini karena hikmah daripada pandemi ini. Karena tidak ada rencananya kami ke sini hari ini. Bisa dipahami? Coba angkat tangan yang merasakan hikmah adanya corona ini nah, hanya nambah beberapa, belum paham nah, saya masih sedih Ustadz, jangan rubah saya Ustadz, saya ingin sedih aja Ustadz, biarkan aku seperti ini Ustadz ada yang gitu ya? <laughs> baiklah, ya baik, saya nggak maksa ya, tapi anda akan paham 5 tahun ke depan, dari saat ini, setelah anda sembuh, anda akan paham 10 tahun ke depan, anda akan mengatakan, benar bahwa sakit saya hari ini ada hikmahnya dan besar sekali. Kalau Anda sudah rasakan itu, selamat. Ada kabar gembira. Ya, ada kabar gembira. Tapi saya tidak sampaikan sekarang, mungkin setengah jam dari sekarang. Ya, setengah jam lagi. Ada yang begitu kan? Ada yang mulai merasakan hikmah dari sakit ini enggak? Ada enggak? Ada. Saya ucapkan selamat dulu. Nanti eh, hadiahnya eh, setengah jam lagi ya. Eh, iwas kalian sakit definisinya adalah melemahnya daya indra rohani atau jasmani kita. Gini, lagi flu, enak enggak eh e, pindang tulang itu enak nggak? lagi flu nih? Lagi flu berat-beratnya, hidung ngucur, kepala pusing, lidah kering, enak nggak? pindang e, pindang patin yang panas itu enak nggak? Enggak enak kan? Nah, melemahnya daya Indra lidah kita itu namanya sakit daya Indra rohani dan jasmani Oke okay. daya Indra lidah ini jasmani contohnya saya harus pakai kacamata setelah mengetahui ada minus sekian ini mengurangi menutupi kelemahan mata saya ya baik ya bisa dipahami ya artinya mata saya agak sakit tapi tidak terlalu sakit betul Dengar, bagaimana melemahnya daya indra ruhani seseorang itu ketika terdengar panggilan azan, "Anda senang atau Anda kecewa?" Ayo jujur, ayo! Allahu akbar, allahu akbar! Senang apa kecewa? Senang apa kesel? Ayo jujur, senang apa kesel? Ayo, bentar lagi tahu penyakit hatinya. Anda ini sedang sehat apa sakit? Ya, begitu ya. Anda seruan untuk infak, apa respon Anda? Hmm, jangan bohong ya kan nanti capek sendiri ya kan. Di saku Anda ada lima ribu, ada lima puluh ribu, ada lima ratus rupiah. Mana yang Anda pikirkan? Hmm, ketahuan loh. Iya kan Abu Bakar radhiallahu ketika diseru berinfaklah wahai hamba Allah untuk jihad fi kata um, Nabi saw. Apa yang beliau infakkan? Seluruh hartanya. Allahu Akbar. Bukan yang disaku pak, bukan yang didompet, seluruh hartanya, asetnya, begitu dong. Ada seruan lagi, beliau infakkan seluruhnya. Ada seruan lagi beliau infakan seluruhnya. Seluruhnya. Sampai Nabi mengatakan, Abu Bakar, lalu apa yang engkau tinggalkan untuk anak dan keluargamu? Kata dia, aku tinggalkan Allah dan engkau ya Rasulullah. Gitu. Ngeri ya. Umar bin Khattab cemburu. an, beliau infakan setengah hartanya. Setengah agak mudah ya. Tapi setengah itu bukan 25.000 ribu yang ada tadi Bukan Lihat ATM-nya setengahnya berapa itu nah, Setengahnya diinfakan Itu makanya ada orang sampai infak 1,5 miliar Sehat hatinya Sehat nggak berat Oke Alhamdulillah eh, Luar biasa ya Jadi hati kita lagi sehat apalagi lagi sakit ini? Nah, lagi sehat apa lagi sakit? Walau alam. Ya, Ramadan tiga bulan lagi. Seneng? Apa kesal? Seneng? Jujur? Alhamdulillah. Artinya masih adalah sebagian ternyata yang sehat. <laughs> Baik. Oke, okay, saya nggak lanjutin ya. <tuh> itu aja dulu. Sudah paham bagaimana lemahnya rohani kita dan lemahnya jasmani kita itu yang disebut sakit. Kesimpulannya ketika daya pandang seseorang ketika daya pandang seorang muslim itu lemah terhadap hal-hal terkait akhirat artinya ruhaninya sedang lemah begitu maksudnya ya ambal yang melihat ketika daya pandang mata seseorang terhadap satu objek kursi ini kok jadi blur begini itu matanya sah, sakit lama-lama apa yang terjadi semakin blur. Lama-lama terbalik, itu kok kakinya di atas, kepalanya di bawah, terbalik. Ya, lalu kata Imam Ibnu Qayyim al kalau dibiarkan apa yang terjadi? Akan mati total, gelap gulita, tidak terlihat ada orang di situ. Itu mata jasmani. Mulai paham nih? Kalau basiroh batin atau pandangan rohani untuk mengecek rohani seseorang itu masih sehat apa tidak, Ketika dia melihat akhirat itu jelas ada di bola matanya, di pelupuk matanya, maka dia sehat. Tapi ketika akhirat itu remang-remang, benar nggak sih? Ada nggak sih? Anda ragu. Itu artinya batinnya sakit. Apa yang terjadi kalau Anda melihat akhirat itu blur? Tidak nyata. Apa yang terjadi selanjutnya? objek akan ter terbalik. Ini ngantuk apa enggak sih? Enggak kan? Objek akan terba terbalik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita itu jadi mementingkan dunia daripada mementingkan akhirat. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un terbalik, ya. Kok jadi mementingkan dunia daripada akhirat? Ini posisi hati kita sudah jungkir balik, bukan sakit ini selain buram sudah terba terbalik. Apa yang terjadi selanjutnya? Bisa ditebak. Apa yang terjadi selanjutnya? Akhirat tidak terlihat lagi. Allahu Akbar. Akhirat tidak terlihat lagi. Mata batin kita itu tidak melihat akhirat. Maksudnya halal haram hajar. Suap riba hantam. Jina dosa hantam. Begitu. Begitu ya. Ngeri ya. Ngeri gak, Ngeri gak sih? Nah, pertanyaannya, bahaya mana? Sakit rohani atau sakit jasmani? Apa alasannya? Saya menanya dulu, nanya dulu deh. Rohani Anda sedang sehat apa sakit? Dengan dengan gambaran tadi. Jangan-jangan sedang sakit kan? Kan begitu kan mikirnya ya? Tapi belum berani mengatakan. Takut dibilang sakit jiwa nanti kan. Baik, ibu sekalian, lebih penting mana? Sakit sehat rohani apa sehat jasmani? Iya, pasti jawab begitu. Apa alasannya? Saya akan maksa Anda terus berpikir ini. Saya akan berdiri terus di sini sampai Anda bisa jawab. Apa alasannya lebih penting sehat rohani? Jangkanya pendek, betul. Ada lagi? Baik. Menyerah. Ibu Ibu, kenapa lebih penting sehat rohani daripada jasmani? Kalau rohani sehat, jasmani pasti sehat. Itu aja. Nah, Imam Ahmad mengatakan kalau jasad itu sakit dibiarkan, yang sakit hanya kalau jasmani itu sakit dibiarkan, yang rusak hanya jasadnya saja, hati tidak tapi ketika ruhani sakit yang akan kena impact-nya adalah akal yang bagian daripada ruhani dan jasmani juga dunia dan akhirat. Empat sektor hancur. Ruhani, jasmani, dunia, akhirat. Kalau sakit jasad saja maka yang rusak hanya jasad. Maka ketika Allah menemukan seseorang yang buta matanya ya Beliau mengatakan, "Kalau engkau sabar dengan keadaan ini, maka Allah akan ganti penglihatan yang hilang itu dengan surganya. Kenapa buta itu tidak akan menghalangi masuk orang masuk? Surga, karena yang buta adalah mata dohirnya, hatinya melihat akhirat." Bisa dipahami, Insya Allah. Insya Allah. Mohon maaf ya, jadi terlalu dalam ini. Tapi harus begini memang, ibu Kalian, agar agar kita gelisah. Mulai gelisah nggak sih? Atau biasa aja? Nah, bagus kalau mulai gelisah. Artinya Anda mulai berpikir ya. Sakit itu definisinya melemahnya daya indera ruhani atau jas jasmani. Sekarang saya tanya sekali lagi, apa kabar ruhani Anda ini? Lagi sehat atau sakit? Hmm, Oke, okay, kalau gitu sehatnya Berapa persen sakitnya? Berapa persen lebih banyak persentase sakit apa sehat? Nah, oke, okay. masih bohong. Yeah. Gimana usah ini nanya tapi dia nggak percaya jawabannya ya. Yeah, baik, ibu sekalian lihat setiap sakit itu memiliki koneksi, setiap sakit memiliki hubungan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia Allah Azza wa Jalla memiliki tujuan, memiliki tujuan dengan terciptanya rasa sakit tersebut, dan ini terkoneksi dengan ruh dan jasad manusia, seolah-olah sakit pada jasad ini adalah alarm yang menyala pada tubuh manusia yang menunjukkan adanya sakit rohani. Ya. Saya ulang. Sakit pada jasad ini seolah-olah alarm yang sedang menyala, yang menunjukkan adanya sakit pada rohani, manu, rohani manusia. Maka, ada hubungannya. Begitu, oke. Okay. Maka, ada satu kondisi: seseorang itu sakit, dia berobat medis, dia berobat dengan herbal dia berobat dengan bekam, berobat dengan afukuntur, berobat dengan pastu, berobat dengan ahli syaraf, ahli otot, dan lain-lain. Sampai ketemu profesor di bidangnya, tapi jasadnya tidak sembuh. Ini kenapa? Karena Allah melihat dia belum sampai pada tujuannya sehingga penyakitnya belum diangkat. Begitu. Sekarang pertanyaannya, mau nggak sakitnya diangkat? Nah, itu kompak. Tadi katanya sehat, kumaha ya? Anda nggak sadar ya? Hah? Nggak sadar. Mau nggak sakitnya diangkat? Oh, tadi katanya sehat berarti sedang sakit. Siapa yang jawab? Hodamnya apa orangnya ini? <laughs> Baik, lumayan. Satu kosong ya, sudah terjebak ya. Baik, ikhwas sekalian. Um, kembali kepada tujuan akhir. Boleh pinjam catatannya? Salah satu siapa yang mau? Catatan dan balpennya boleh? Boleh pinjam? Boleh. Oke. Okay. <tuh> Seorang guru itu suka ngasih ujian. Betul? Guru suka ngasih ujian, betul nggak? Ada nggak guru yang nggak ngasih ujian? Ya, guru serenengan berarti kan guru nggak ngasih ujian. Gimana cara mengukur keberhasilannya begitu? Ya, suatu hari guru memberikan ujian. Di situ ada kertas soal dan ballpoint, betul? Lalu semurid-murid mengerjakan, betul? Ada murid yang tepuk jidat. Aduh, susah sekali ini, pak guru. Gurunya jawab enggak? Enggak. Pak guru tolong ini susah sekali Pak guru. Tolong Pak guru kasih tahu jawabannya. Ngasih enggak? Apa kata guru? Diam, dia enggak bilang. Diam seolah-olah enggak ada. Oh, anda enggak pernah ujian kayaknya ya, sekolah enggak? Kalau lagi ujian, guru tuh diam, enggak ngomong. Ya kan? Bagi-bagi bagi soal lalu dia bolak-balik begini. Ya kan? Seolah-olah enggak ada, betul? Betul begitu, Nak? Baik. iwas kalian. Lalu murid yang nakal ini sobek-sobek soalnya dan dia patahkan balpennya. Bagaimana pandangan guru itu? Positif apa negatif? Kenapa negatif? Ya, ujiannya dicabut nggak sama guru itu? Naik kelas tidak? Tahun depan ujian lagi nggak? Artinya sakit bertahun-tahun kan? Eh maaf, maaf maaf. Artinya ujiannya terus menerus bertahun-tahun kan? Betul, betul begitu. Kenapa gitu? Nggak lulus-lulus. Eh, kenapa itu bertahun-tahun ujiannya? Nggak lurus lulus nggak belajar-belajar, nggak ambil pelajaran dari, dari kesulitannya. Malah dia marah kepada kertas dan bal poinnya. Yang keduanya hanyalah alat uji. Nah, ini dicatat ya, ada namanya alat uji dari sang guru. Maka Ikhwan, kesulitan yang kita dapatkan adalah guru yang gagah perkasa. Keterbatasan adalah guru yang gagah perkasa yang akan mendidik jiwa kita untuk tunduk dan patuh. Lalu kita sujud dan menyadari kita hanyalah seorang hamba. Nah, lalu runtuhlah dinding kesombongan itu. Baik, baik kita lanjut ya. Ternyata benar ya sakit itu ada tujuannya. Saya ingin bertanya, mungkinkah sakit Anda ini tidak ada tujuan sama sekali? Mungkin enggak? Tidak mungkin. Mungkinkah sakit Anda ini kebetulan karena lewat di jalanan pasar Palembang yang berdebu lalu kemudian sakit paru-paru? Mungkin enggak begitu? Tidak. Ya. Tidak ada selembar daun pun yang menguning dan lalu jatuh kecuali ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-ayah. Baik, hamba ulilikan. Artinya ketika sakit nak sembuh-sembuh, Anda harus mengonsep ulang cara pengobatannya. Jangan-jangan yang sakit bukan uratnya. Jangan-jangan yang sakit bukan jasadnya, tetapi yang sakit adalah ruhaninya. Kalau sakit ruhani, obatnya satu. Taubatan nasuha. Dan lalu memperbaiki diri. Ada nggak di ruangan ini yang ingin kembali ke fitrah? Kembali ke sebuah masa di mana tidak ada beban. Kita bebas bermain, tertawa. ya Dan memilih kehidupan ini. Ada nggak? Ada yang hatinya ingin lapang dan tenang? Pasti ada, makanya anda ada di sini. Ya, back to fitrah, kembali kepada tujuan awal. Dan ini tidak akan bisa dilakukan sebelum kita faham. Bismillah. Ya, sudah ambil 50 menit untuk intro ini. Saya akan maraton kemudian. Perhatikan, sakit dibagi menjadi dua, jasmani dan ruhani. Sakit jasmani namanya ada un. Obatnya adalah ad-dawa. Yang disebut medis, yang disebut obat dalam versi bahasa Indonesia dalam bahasa Arab disebut ad-dawa. Dawa adalah obat. Ya hamba Allah, untuk menyembuhkan penyakit kita perlu obat dan tabib. Lihat ya, dua komposisi ya. Kita perlu sebuah obat dan perlu seseorang yang menunjukkan dosisnya. Gitu kan? Ya. Lalu kemudian memilihkan jenis yang cocok untuk penyakitnya. Logik ya. Anda sakit telinga pergi ke dokter apa? Dokter bedah apa dokter THT? THT ya. Anda sakit hati pergi ke dokter dokter apa? Kepada dokter apa? Kepada psikolog. Ya, pergi ke psikolog ya seperti itu lihat yang menyembuhkan psikolog dokter atau Allah yang menyembuhkan tabib apa Allah yang menyembuhkan obat atau Allah yang menyembuhkan adalah Allah karena tabib dan psikolog juga obatnya itu turun dari Allah bahkan manusia pun diciptakan oleh Allah nah begitu dong ya paham ya penyakit fisik obatnya pasti fisik ada di permukaan bumi tinggal mencari tabib yang tepat tabib yang expert tabib yang tahu tabib yang pengalaman dosisnya berapa anda bayar anda lakukan anda wajib sembuh namanya sunnatullah ketika penyakit bertemu obat anda sembuh maka Nabi SAW mengatakan likulida indawaun setiap penyakit itu ada obat-obatnya. Faidah usibu dawa udai Ketika obat bertemu dengan penyakit yang tepat, Baro'a biiznillah ta'ala, sembuhlah dia atas izin Allah Ta'ala. Tidak mungkin Nabi bohong. Tidak mungkin Nabi memberikan harapan palsu. Maka dari itu Nabi dibekam. Maka dari itu Nabi rekomendasikan, Ada sekitar 400 akar-akaran, Pohon-pohonan, buah-buahan, daun-daunan, bunga-bungaan, Dalam kitab-kitab klasik, yang membahas tentang tibu Nabawi Salah satunya kustul Hindi yang terbukti mengobati indikasi COVID-19. Salah satunya. Ya, bisa lihat, ya. Bisa lihat. Mari kita lihat ke dalam. Kita bagi dulu sakit jasmani ini adalah sakit pada jasad. Kunci dulu ya. Sakit jasmani adalah sakit pada jasad manusia. Obatnya pasti ada di muka bumi. Tinggal mencari. Baik. Jadi boleh nggak seorang muslim minum obat kimia? Boleh jawabannya. Asal diketahui dulu penyakitnya apa, lalu ada do dosis. Begitu. Tapi Nabi memastikan tidak ada kesembuhan pada apa-apa yang telah Allah Ta'ala haramkan. Babi misalkan, tidak ada kesembuhan. Tidak ada penyakit yang bakal sembuh dengan babi. Ya, tidak ada. Tidak ada obat tidak ada sesuatu yang haram itu kemudian bisa menyembuhkan satu penyakit. Ini ketetapan, ini wahyu. Baik, lanjut Ibu sekalian, tidak masalah. Obat yang dimaksud untuk jasad ini, obat-obat kimia di rumah sakit, obat-obat tradisional, obat-obat berbentuk nutrisi, makanan, obat-obat berbentuk air, obat-obat yang spesifik. Baik ya. Baik Ibu sekalian, contohnya ada kurma. Ada madu, ada daun bidara, ada habatu sauda. Saya ingin tanya, kalau habatu sauda diambil apanya? Daunnya, bunganya, atau buah bijinya? Bijinya. Paham kan? Jadi kalau makan habatu sauda itu bukan batangnya, tetapi bijinya. Siapa yang ngasih tahu Anda? Dokter. Iya kan? Kalau dokter bilang makanlah bunga bidara apa yang anda makan bijinya atau bunganya bunganya karena dokter itu tak tahu contohnya begitu Iwan Iwan untuk seseorang yang memiliki masalah dia tidak bisa melakukan hubungan suami istri dengan sihir ikatan apa yang diambil dari pohon bidara daunnya batangnya apa durinya nggak mungkin durinya ya baik untuk ah tahu kan daunnya tadi ya baik ihwa eh, sekalian untuk seseorang yang lemah syahwat tubuhnya itu lemah tidak berwibawa di hadapan istrinya kita bisa menggunakan salah satu bahan dari pohon bidara ini pertanyaannya buahnya bunganya madunya madunya bapak pernah nah yang yang udah tahu pasti tahu ya. Jadi madu dari bunga pohon bidara itu memiliki kekuatan untuk meningkatkan kebiwa, kewibawaan pria. Ya sudah sampai situ aja dulu ya. Namanya madunya, daunnya. Siapa yang bilang begitu kepada anda seorang tabib? Berikutnya manakah kurma yang bisa menjadi obat untuk sihir? Kurma muda, kurma sukari, kurma ajwa. Siapa yang ngasih tahu? Tabib, ya, yang tahu bahwa ada obat di dalam kur, kurma. Tapi Nabi SAW mengatakan, makanlah tujuh butir kurma ajwa aliyah di pagi hari, maka dia akan terbebas dari racun dan sihir sepanjang hari. Lihat, racun dan sihir. Racun ini obat sihir itu ah, marod namanya ya sihir itu adalah penyakit yang sifatnya ruhaniah ya racun itu adalah adaun penyakit yang sifatnya jasmania maka Rasulullah SAW mengetahui ini. Kenapa begitu? Apakah Nabi seorang tabib? Bukan. Nabi adalah Rasulullah. Dia adalah wakil Allah di muka bumi. Seorang nabi, maka dia mengetahui dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu saya makan kurma ajwa dan tidak sembuh, Ustaz. Kenapa begitu? Apa yang terjadi kira-kira? Nabi yang salah? Kurma yang salah? Atau tabibnya yang salah? Oke, okay, sebentar. Anda kena sihir, lalu Anda makan kurma ajwa, tetapi tidak sembuh setelah konsumsi dua bulan. Apa yang salah? Tabibnya atau kurmanya? Ya. Yeah. Atau orangnya? Ya. Yeah. Lihat ya, dipelajari jangan langsung nyalahin orang nih. Wah, tabibnya salah nih. Wah, oh, kurmanya salah nih. Perhatikan. Ada seorang sahabat mendatangi Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sakit perut." Maka kata Nabi, "Minum madu." Ya, besoknya dia datang lagi. Makin parah, ya Rasulullah. Minum madu. Kemarin kan dibilang minum madu. Balik lagi dia. Besoknya datang lagi. Jadi tujuh kali, ya Rasulullah. Makin parah. Kalau begitu, perutmu dusta ya maksudnya apa madunya nggak salah tapi di perutnya ada apa aja itu ya ajwa aliyah dimakan habis makan jus kurma ajwa aliyah merokok misalkan ya habis merokok minum cuka 2 liter misalkan cuka empe jadi bergabunglah antara cuka dan ajwa dan rokok, kemudian makan lagi yang lain-lain. Contohnya begitu, ya. Ajwa ketika dikonsumsi dengan iman bahwa buah ini dulu kakek buyutnya itu pernah dipegang Nabi. Dan Nabi SAW merekomendasikannya ini adalah buah yang penuh berkah. Yang kata Nabi tidak akan melarat orang yang di dalam rumahnya ada ajwa alia. Yang kata Nabi sesiapa yang memakan kurma ini maka dia akan terbebas dari racun dan sihir. Kalau seseorang makan dengan keimanannya dan seorang yang lain makan tanpa keimanan, tanpa penghormatan, maka itu akan berbe berbeda. Dan yang paling penting, yang paling mendasar, ajwa itu tidak sama Dian Ada ajwa aliyah, ada ajwa yang non aliyah. Ajwa aliyah itu adalah ajwa yang tumbuh di tanah haram Madinah. Tahu tanah haram ya? Makkah al-Mukarramah itu ada tanah haramnya, ada tanah halalnya. Madinah al-Munawwarah ada tanah haramnya, ada tanah halalnya. Mana lagi? Jerusalem, Palestine, tanah Palestine, tanah Syam, itu ada lima negara ya. Ada tanah haramnya seluas hanya 4 hektar. Jadi kalau kita sholat di Jordan, Brazilian, di Lebanon, di Suriah, di Palestine, ya atau di otoritas Israel dan di Kuwait, itu kita sedang sholat di Syam. Tapi yang akan dilipat gandakan jadi 500 pahalanya hanya di Jerusalem di bagian terdekat Masjidil Aqsa seluas 4 hektar itu yang disebut tanah haram al aqsa atau disebut holy land bisa dipahami sekarang yang diperebutkan ya bisa dipahami ya maka bapak lihat ketika anda masuk makkah dilihat nggak di situ ada tanda ya yang membatasi bahwa ini halal ini haram ya mungkin nanti insya Allah mudah-mudahan saya doakan bisa ke uh, Makkah atau Madinah Amin ya jadi lebih paham nih jadi nggak disconnect nih Ih, mas kalian kalau masuk ke Madinah itu ada tanda penanda bahwa Anda sedang masuk ke tanah haram. Di sana tidak boleh bunuh binatang. Jangankan membunuh, menakut-nakuti saja haram di sana. Hmm, begitu ya. Tanah haram. Maka ajwa aliyah adalah ajwa yang tumbuh di tanah haram Madinah. Nyarinya susah. Ya, kalau Anda nyari di Madinah pun su, susah. Percaya nggak ada hamba Allah beli dari Toib kurma ajwa aliyah dari Indonesia. Kenapa? Saking susahnya cari ajwa aliyah yang benar-benar aliyah. Baik, ibu sekalian. Baik, dari segi kontur ya ibu sekalian, ajwa aliyah dan ajwa Madinah itu berbeda, ya. Bedanya dari mana? Dari serat yang muncul, ya, karakter yang kuat pada ajwa tersebut. Anda bisa lihat di layar, ya. Dan ini adalah ajwa aliyah yang kita persiapkan sejak sebelum panen. Jadi di sana di Madinah kita memiliki 21 hektar kebun, ya, yang setiap tahunnya bisa panen sekitar 200 sampai 250 ton ajwa aliyah organik yang ditumbuhkan kakeknya dari tanah aliyah. Kenapa ditumbuhkan? dan organik karena hanya ada 12 kebun kurma di tanah haram Madinah hari ini dan tempatnya terus terpepet oleh gedung-gedung dan juga kekeringan. Jadi kalau Anda melihat kok ajwa yang ini besar-besar, ini adalah ajwa aliyah organik. Kita tidak bisa langsung begitu saja mengatakan ajwa ini organik. Kenapa? Karena ada sertifikatnya maka inilah yang disebut sanad ya resmi ajwa yang kita miliki terhubung sanadnya ke Madinah bahkan boxnya diproduksi di Madinah untuk memastikan ini dari ajwa aliyah Madinah baik begitu ihwas kalian ya jadi kalau anda lihat aliyah dates unai ini kenapa dibuat begitu pertama unai ini adalah nama saya sendiri ya dan diproduksi di Madinah. Kenapa? Untuk memastikan brand bahwa ajwa ini dari Madinah langsung dan ini adalah panen Agustus lalu. Baik, Pak Presiden e, cukup ya. Nanti kalau dilanjutkan jadi distributor semua ini. Ya. Intinya ada namanya obat dalam bentuk buah, akar, bunga, daun, pohon itu memerlukan ta? tabib. Kalau obatnya betul ketemu dengan penyakit yang tepat maka sembuh penyakit itu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Lalu gimana Ustadz? Apakah Ustadz hanya klaim bahwa ini ajwa yang baik? Tidak, ada sertifikatnya yang diakui secara global ya, importirnya dan lain-lainnya maka kita beri brand alias Dates Unai. Yang selanjutnya, contoh kedua bajakah Bapak Selian. Bajakah ini Awalnya ditemukan di Kalimantan, dia mendapatkan penghargaan kelas dunia bisa mengobati tumor dan kanker, ya. Ada eksperimen pada tikus disuntik sel-sel kanker. Setelah disuntikan maka muncullah benjolan-benjolan tumor dan kemudian disuntikan air bajakah ini. Apa yang terjadi? Benjolan-benjolannya mengecil dan hilang. Di Korea viral ya beritanya beberapa tahun silam tapi kemudian kami menemukan bajakah ternyata ada di Aceh dan juga ada di Sumsel ya yeah. Sumsel ada uh, baik kita sudah coba juga ternyata ada di pulau Jawa sebentar ya yeah. sadang promosi terus nih enggak juga ya yeah. uh, Iwaselian ini agar betul-betul memastikan kita benar-benar paham Anda minum bajakah tapi tidak sembuh lihat ada 200 jenis bajakah dari dua jenis ini ada satu untuk kanker, ada satu untuk diabetes. Yang untuk kanker adalah yang berbentuk kelopak bunga, warnanya putih, di tengahnya ada segi empat. Yang mana kira-kira? Nah, yang untuk diabetes itu berwarna merah, ya. Dan apa namanya? Sama, di tengahnya berbentuk kotak. Yang keduanya Kalaupun Anda menemukan begini, harus dicek daunnya, berbulu apa tidak. Yang baik adalah yang halus atau berminyak tidak berbulu. Baik, intinya apa nih maksudnya? Harus ada toh, tabib to, yang memberitahukan Anda. Nah ini dari Palembang ini, ya seorang ihwan dari Palembang ketika beliau menawarkan produknya. Ini di Palembang. ya. Jadi dipotong, lalu kemudian, ini bentuknya akar ya, dipotong lalu di, diminum langsung. Orang sini menyebutnya apa sih? Akar ini? Hmm? Baed? Enggak tahu? Oh ya sudah kalau nggak tahu, jangan maksain diri ya. Kalau di Kalimantan namanya Bajakah. Bajakah itu akar. Bahasa orang Kalimantan. Baik, iwas kalian, lihat. ya. Jadi ternyata kalau obat itu memang nggak sembarangan. Contoh gini, Anda sakit, anda punya segudang obat yang diproduksi dari seluruh Indonesia Lalu Anda minum sembarang, sembuh apa makin sakit? Makin? Makin sakit Maka dosis ditentukan oleh ta tabib Itulah yang disebutkan Nabi tadi Ini untuk penyakit-penyakit fi, fisik hamba-hamba Allah yang dimuliakan Nah lihat, di dalam bajakah ternyata ada kandungan-kandungan yang memang membunuh kanker jadi bajakah ini ternyata pembunuh kanker dari Indonesia begitu dikenalnya di dunia nah, luar biasa ya. Uh, ada penyakit apa saja yang bisa sembuh banyak hamba-hamba Allah ya. Ada kanker, ada tumor, ada benjolan, ada ambeien, ada TBC, ada prostat, ada gondok, Mium kelenjar getah bening dan juga stamina pria wanita. Ini adalah bajakah yang tampala. Yang kalau lawit, dia mengobati asam urat, diabetes, asma, pegelinu, darah tinggi, keputihan, amandel, eh, maaf, tidak ya, eh, kram, liper, sakit pinggang, asam lambung. Tambahan untuk ibu-ibu, bajakah ini juga menambah kecantikan dan membuat tubuh menjadi langsing. Wow. Kenapa begitu? Memang begitu. Tambahan untuk Anda yang suka merokok yang gak, yang mau berhenti merokok atau yang suka sabu-sabu, suka obat-obat narkotik dan belum bisa move on, masih sakau, minum ini besok Anda tidak mau merokok lagi sampai habis usia Anda. Kenapa? Jadi pahit lagi. Kenapa? Racunnya diserap oleh si bajakah ini. Luar biasa kan? Nah, ibu-ibu tertarik nggak? Ya, cari sendiri di hutan di Palembang. Ah, ya. Yeah. Makanya kemudian saya berpikir gimana ya kalau orang sakit kanker dibawa ke hutan keburu wafat di jalan ya kan? Tumornya nanti kena duri dan lain-lain. Maka kemudian ada ide dibuat teh ya, namanya teh daun Eh teh pohon, teh akar, bajakah. Ya baik seperti itu tehnya. Jadi mulai sekarang ganti teh anda dengan bajakah atau pergilah ke hutan bersama tarsan tarsan. Ya. yang bagus sih ke hutan langsung diminum. Gimana ustadz kalau air bajakah dari pohon ini dirukiah? Nah saya punya e, rencana mungkin 5-10 tahun ke depan wisata bajakah. Jadi orang yang kena tumor kita bawa ke hutan langsung dirukiah di bawah Akar bajakah dan dimandikan bajakah, kayaknya dahsyat deh. Ya. Kalau mau dieksekusi eh, oleh Anda, silahkan hmm, ya. Yeah. Baik, kalau ini dari eh, bajakah, dari mana ini entah, dari Aceh atau dari mana. Oke okay, ya, yeah. e, jangan-jangan terkecoh. Kita sedang bahas apa ini penyakit rohani dan jasmani. Ya, yeah. itu tadi penyakit jas jasmani. Selesai sampai di situ aja ya. Nah, ini edukasi hamba-hamba Allah. Baik, penyakit ruhani hamba Allah itu letaknya di dalam ruang kolbu. Namanya bukan daun, namanya adalah marad. Obatnya bukan dawa, nama obatnya adalah syifa. Bentuknya hanya ada empat. Yang pertama Al-Quran, yang kedua solat, yang ketiga zikir, yang keempat ilmu. Baik. Ulang ya. Salat, Al-Qur'an, zikir, ilmu. Ustaz, saya suka salat, kenapa masih sakit hati belum husu salatnya? Saya suka baca Quran tapi masih sakit hati, kurang banyak bacanya. Saya Ustaz sudah dikir juga tapi masih sakit hati enggak dilenyepan dikirnya eh enggak dipahami makna zikirnya sehingga kosong hatinya saya sudah ikut kajian ilmu Ustaz tapi kenapa masih sakit belum diamalkan belum istiqomah belum sampai pada puncak tawakal lihat ya jadi sifat ada berapa empat salat yang terbesar Al-Quran, dikir, ilmu, keempat poin ini disebut zikir. Salat adalah zikir yang terbesar. Al-Qur'an adalah zikir yang akbar. Ilmu duduk di majlis ilmu sama seperti sedang berzikir. Betul? Yang terakhir adalah ilmu. Oh, zikir itu sendiri. Zikir mana kira-kira? Yang sunnah apa yang bid'ah? Sunnah lah. Ya, pastinya yang sun, sunnah. Jangan ambil obat yang kawe, Bapak Silian. Keracunan Anda nanti. Jangan ambil dikir yang beda, ah, ambil yang sun, sunnah. Begitu. Sifa namanya. Dari mana datangnya? Dari mana datangnya sifa ini? Dari langit. Ada di dalam bumi, di permukaan bumi atau di langit? Adanya di langit. Dari perbendaharaan rahmat Allah Ta'ala di langit ketujuh. Dari sidratul muntaha dari naungan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kalian ya, bukan dari mana-mana, bukan dari alien, bukan dari bulan, ya, bukan dari nowhere, tetapi dari ars, dari singgasana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menyimpan perbendaharaan rahmatnya. Dari sanalah rahmat itu turun. Salman Al-Falisi rahimahullah mengatakan, Allah Taala uh, Salman al Farisi an mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda Allah Taala memiliki seratus kerahmatan dan satu diantaranya diturunkan ke muka bumi maka dengan rahmat itu turunlah hujan dengan hujan tumbuhlah biji-bijian ya dengan hujan maka air tersedia di bumi lahirlah ikan-ikan ubi-ubian buah-buahan. Dengan satu rahmat itu turunlah ketenangan. Dengan satu rahmat itu diturunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan rahmat terbesar untuk alam semesta ini. Dengan rahmat itu maka turunlah Islam di Jazirah Arab. Tertanamlah benih-benih iman di kota Madinah. Dan hari ini kita menikmati Islam di Nusantara ini. Bukan Islam Nusantara, Islam di nusantara ini dan kita menikmati iman yang menggelora di dalam dada kita ini. Apakah Anda menikmati iman? Tadi ketika Anda mengatakan senang menghadapi Ramadan, itu artinya Anda orang beriman. Alham? Alhamdulillah. Ini terjadi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah terjadi tanpa rahmat Allah. Islam adalah rahmat Allah hamba Allah. Islam adalah Rahmat Allah, iman adalah nikmat terbesar. Gedung ini, kursi yang Anda duduki, baju Anda, tulang belulang Anda, darah daging, semuanya akan hancur. Yang tersisa di akhirat adalah iman dan takwa. Nikmat terbesar. Ada potensi masuk surga dan hanya orang yang masuk surga yang akan kekal. Sisanya kekal dalam penderitaan yaitu neraka. Hari ini tempat memilih. Ya. Yeah. Salman Al Farisi Rodiullah an mengatakan ada berapa rahmat yang turun ke bumi? Satu. Berapa yang Allah miliki? Seratus. Di mana sembilan puluh sembilan lagi? Beliau melanjutkan sembilan puluh sembilan lagi Allah turunkan di akhirat saat peristiwa hisab berlangsung. Bagaimanakah rasanya ketika amal baik anda lebih sedikit daripada amal buruk Anda Anda akan memasuki neraka. Maka di situ ada syafaat. Nah, kita berharap di sana mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada peristiwa-peristiwa besar setelah kematian. Hamba Allah yang dimuliakan, ya. Yeah, yang disebut dengan syifa itu tidak akan pernah turun ke muka bumi kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Uh, mulai goyah ini perhatikan, jangan lirik setan-setannya, perhatikan ke sini ya. Uh, saya hanya dua jam hari ini, penting sekali ikhwah sekalian, ya. Yeah. Baik, perhatikan sekalian. Rasulullah SAW itu diisrokan lalu Dimi'rajkan dan beliau berhenti di langit keenam. nggak ada yang berbeda pendapat. Hadis sahih. Nabi diisrokan itu ke atas, ya, di atas langit ke enam. Lalu, di situ Nabi mendapatkan tiga hal. Yang pertama, perintah solat. Yang kedua adalah jaminan bagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga kecuali yang melakukan kesyirikan. Dan Nabi SAW diberikan dua ayat. Akhir Surah Al-Baqarah, Nabi SAW memerintahkan kaum Muslimin untuk menghapal ayat ini, mengambil ayat ini, dan bahkan perintah khusus kepada Anda, wahai suami, mengajarkan kepada istri-istri Anda, eh, kepada istri Anda. Nabi perintahkan ya, untuk mengajarkan al-Baqarah kepada istri-istri kaum Muslimin. Kenapa saking pentingnya? Dan Nabi SAW bersabda, "Sesiapa yang membaca Surah Al-Baqarah, maka dia tidak akan dikalahkan. Oleh tukang sihir, setan akan lari dari rumah orang yang membacakan Surah Al-Baqarah. Tukang sihir akan kalah oleh orang yang membaca Surah Al-Baqarah. Di dalam Surah Al-Baqarah ada satu ayat yang, jika dibaca, maka setan pergi satu malam. Ada satu ayat." Yang di, ada dua ayat yang dibaca, tiga ayat yang dibaca maka membuat setan pergi tiga malam. Ada sepuluh ayat yang jika dibaca maka cengkaman setan pada akal manusia akan lepas, yang gila akan sembuh. Hanya sepuluh ayat, satu sampai empat, satu enam tiga satu empat ayat kursi dan tiga terakhir. Dan kalau dibaca semuanya dari satu sampai akhir apa yang terjadi? Tukang sihir akan dikalahkan. Nah, jadi kalau tukang sihir bikin aliansi, kita tidak perlu bikin asosiasi. Asosiasi Rukiah Syariah itu sudah 8 tahun belum di oleh negara kita, ya sekalian. Dan perdukunan asosiasi dukun yang jadi ini bukan hari ini. Sebelumnya sudah ada asosiasi paranormal Indonesia. Sudah di -approve. di -approve itu disetujui. Jadi cara bagaimana mengalahkan perdukunan bukan dengan kekuatan otot. Bukan dengan kekuatan hukum, tetapi dengan kekuatan rohani manusia. Jangan datangi dukun, maka mereka akan bangkrut sebesar apapun asosiasinya. Tapi kaum muslimin tidak bisa diseru begitu kalau tidak ada pilihan lain daripada pergi ke dukun. Betul? Betul nggak sih? Apa saya aja yang semangat ini, Mas Elian? Ya demikian. Kenapa dukun itu jadi maju? Kenapa? Iwas kalian karena didatangi terus menerus dan diberikan amplop-amplop yang besar. Bahkan dukun bisa menentukan berapa amplopnya. Betul enggak? Jadi memang dukun itu pintar. Pintar membodohi orang-orang yang kurang pintar. Nanti tersinggung ya langsung pulang duhur. Ya lihat, iwas kalian syifa itu adalah rahmat Allah Ta'ala yang turun ke muka bumi. Dan Al-Quran adalah salah satunya. Mau? Mau enggak? Mau enggak dapat rahmat dengan Al-Quran ini? Ya dibaca. Ya dibaca. Ustaz sudah baca. Tapi belum sembuh. Kurang banyak. Kurang banyak. Sahabat Nabi SAW itu ada yang menyelesaikan Al-Quran dalam dua minggu. Satu kali khatam. Ada yang menyelesaikan satu minggu khatam. Ada yang menyelesaikan satu minggu dua kali khatam. Ada yang menyelesaikan satu hari khatam. Ada yang menyelesaikan dua kali khatam dalam satu hari satu malam. Sehingga bulan Ramadan dia bisa menghutamkan 60 putaran. Luar biasa nggak sih? Jangan jangan lakukan. Cukup bayangkan saja sehari 60 juz. Gimana rasanya? Hmm? Sakit hatinya sembuh, gak? sembuh gak, kira -kira. nggak? Sembuh nggak kira-kira? Nggak sempat sakit hati ibu-ibu baca Quran terus. Nggak sempat mikir, ya kan? Makanya banyak sakit hati, kenapa sebabnya? Banyak waktu luang dan setan masuk, bisik-bisik, didengerin juga. Nah, Bapak-bapak sekalian, kalau istrinya sakit dan nggak sembuh-sembuh, itu kenapa? Banyak waktu luang. Anda di rumah, Anda pegang WhatsApp, isi Anda pegang WhatsApp, entah WhatsAppan sama siapa, yang satu ke sana, yang satu ke sana. Banyak waktu luang, ya. Banyak-banyak peluk istri Anda. Yang sudah punya istri ya. Yang sudah, yang belum ya nantilah. Ya iya sekalian, syifa itu datang dari Al-Qur'an, dari salat, juga dari apa? Al-Quran dan zikir yang menyembuhkan tetap Allah Jalla Jalalu. Jadi kalau saya bacakan Al-Quran di sini, tidak semua sembuh. Kenapa Allah memilih mana yang dia mau sembuhkan? Adil nggak begitu? Kalau saya bacain Al-Quran, semua sembuh. Adil nggak Allah? Nggak adil. Makanya yang sembuh yang Allah pilih pilih Allah tahu mana yang sudah sungguh-sungguh mana yang hatinya telah tobat dan ampun mana yang hatinya sudah berniat nanti pulang mau maksiat lagi Allah tahu itu Bapak Ibu sekalian Allah tahu baju kita ini halal apa haram Allah tahu Bapak Ibu sekalian apa pekerjaan kita apa niat kita ya maka perhatikan hati masing-masing ini penyakit rohani hamba Allah yang muliakan disebut penyakit rohani itu bisa pada dua hal bisa penyakit jiwa bisa penyakit ruh lihat-lihat sebentar yang disebut penyakit rohani itu kira-kira penyakit pada jiwa atau pada ruh ini pertanyaan Hah, tebak kalau nggak tahu tebak aja penyakit rohani itu penyakit pada jiwa atau pada ruh Nah, ya baik saya ulang penyakit rohani yang disebut orang Indonesia penyakit rohani ya itu penyakit pada jiwanya apa pada rohnya <tuk> nah, ini benar benar tebak-tebakan kan nah, ya udah coba cung yang ruh angkat tangan yang ruh <tuk> angkat tangan yang jiwa Nah yang lain abstain ya artinya bingung sangat bingung nggak bisa mikir ya nggak apa apa ya hamba Allah yang dimuliakan yang disebut penyakit rohani ya adalah penyakit pada jiwa salah apa benar tar dulu lihat dulu penjelasan berikutnya jangan terima begitu aja kan kenapa tidak pada roh karena roh seluruh manusia sehat apa dalilnya alas tubirabikum kalu Bala syahidna. Seluruh ruh manusia yang turun ke muka bumi itu mengakui Allah sebagai robnya. Bahkan diambil sumpahnya sebelum dia ditiupkan ke dalam rahim. Kalau dia tidak mengatakan bala syahidna, tidak pernah roh itu hidup di muka bumi ini. Kalau begitu Ustaz, orang-orang non muslim itu rohnya beriman. Ya, beriman. Fitroh. Lalu siapa yang tidak beriman itu? Yang tidak beriman, halnya menolak, hmm, mulai berpikir ya. Ternyata, maaf, ada roh, ada akal, ada satu lagi jiwa. Ah, ini yang perlu diketahui hamba-hamba Allah. Kenapa? Jin itu sudah hotam pelajaran ini, makanya Jin bisa menguasai ji jiwa. Saya tanya, yang Jin kuasai, akal, jiwa, apa roh? Akal dan mengendarai jiwa. Atau nafsu. Mau belajar ini enggak? Ya mau, karena kalau enggak belajar enggak bakal kalah setannya. ya Enggak bakal kalah. Eh, Iwas kalian, lalu kenapa ustad disebut ada penyakit ruhani? Bukan ruh kita yang sakit, tetapi munculnya, datangnya roh lain yang masuk ke dalam tubuh manusia. Itu yang disebut keraksukan. Dirasuki roh jahat yang masuk ke dalam kolbu manu, bisa dipahami ya, ada gangguan ruhani itu pada jiwa seseorang ya, atau munculnya roh jahat yang menguasai hati dan lalu pikiran, lalu menggerahkan tubuh. Baik ya, paham gak? Paham, saya akan lanjutkan ya. ibu sekalian, selanjutnya penyakit ruhani itu. Ya, lebih tepatnya adalah munculnya roh setan yang datang dari luar. Apa itu? Jin nasab, jin khodam yang diundang ataupun jin-jin tukang sihir. Tiga. Ya. Kalau setan yang ada dalam diri manusia itu disebut setan jin korin yang dia tidak menyakiti manusia. Ya, tidak menyakiti. Berikutnya di dalam kolbu manusia itu ada jiwa yang merupakan energi kehidupan dan juga ada malaikat. Ini letaknya di dalam dada manusia dan lebih tepatnya pada organ jantung. Maka Al-Quran dikatakan syifa'un lima fisudur, penyembuh bagi penyakit-penyakit bagi organ yang ada di dalam dada. Ulama sepakat, organ yang dimaksud adalah jantung atau kolbu manusia. Ihwas kalian, jantung adalah hardware bagi jiwa manusia dan ruh manusia. Otak adalah hardware bagi akal manusia. Target setan mengambil alih akal manusia dengan cara mempengaruhi perasaan manusia. Perasaan sinonimnya adalah jiwa. Ya, perasaan adalah ji, jiwa. Baik. Maka ketika manusia diambil akalnya oleh setan, disebutlah manusia itu kehilangan akal. Namanya kesurupan. Kalau berhari-hari dan turun ke jalan, lupa ganti baju, makan di mana saja, senyum-senyum kepada semua orang, tiang listrik aja disenyumin, itu namanya gila. Jadi kesurupan mendekati kegilaan. Itu tanda-tanda manusia tersebut akan segera gila. Coba angkat tangan yang mau gila. Oh enggak ada ya. Angkat tangan yang sadar dirinya gila. Oh enggak ada juga. Alhamdulillah ya. Ya kalau orang gila kan enggak sadar ya. Nah, ya artinya Anda sehat begitu ya. Alhamdulillah, amin. Ya. Bapak sekalian, maka perbedaan antara binatang dengan manusia karena manusia memiliki akal. Kambing itu memiliki nafsu, makanya dia makan, dia punya anak. Tugas kita itu bukan kawin dan punya anak, membesarkan anak. Kalau itu nggak usah sekolah, nggak usah belajar. Kambing pun anaknya gede-gede. Betul? ya kambing gede-gede anaknya dan makan Iwan tugas ayah adalah mendidik akal anaknya agar tidak dirampok setan Allahu Akbar tugas suami adalah menjaga akal istrinya dari perasaannya agar tidak diperkosa setan anda harus cemburu istri anda diganggu setan betul cemburu nggak cemburu nggak harus cemburu dan wajib cemburu masuk neraka laki-laki yang tidak cemburu istrinya diambil orang Betul nggak? Dosa besar. Tapi cemburunya harus elegan. Jangan mana setannya? M mana setannya? Nggak, bisa kalah dengan golok pak setan itu. Meskipun anda orang orang kuat, ada caranya. Training ini akan mengajari anda bagaimana memenggal leher setan itu. Mau? Mau nggak? Tapi anda tidak bisa mengalahkan setan kalau anda masih kalah melawan rasa ngantuk catat baik-baik itu. Ada yang masih ngantuk nggak? Ini bagus dan sistemnya, jadi saya suka ini. Ya, manusia itu makhluk ber berakal. Iya sekalian, perhatikan ini. Target setan mengambil akal. Dari mana? Dari perasaan. Ya, dari pera perasaan. Maka perhatikan perasaan anda. Wahai laki-laki, ketika istri anda diganggu setan, perhatikan perasaannya. Jangan sampai ikut setan harus ikut Anda. Bawa dia jalan-jalan. Ke masjid, ke majelis ilmu. Ya, ke tempat-tempat yang baik. Selanjutnya ibu kalian, jadi penyakit rohani itu ada gangguan jiwa, ada gangguan setan. Kalau gangguan setan, Dirukiah kabur setannya. Kabur Bapak sekalian Tapi kalau gangguan jiwa, harus diperbaiki jiwanya. Nah masalahnya banyak kaum muslimin yang tidak mengerti jiwa itu apa. Baik, sementara setan sudah hatam berkali-kali. Sudah profesor di bidang jiwa setan itu. Kenapa? Makanya dia mampu menguasai jiwa kita. Kenapa? Dia sudah profesor di bidang itu. Sementara kita SD pun nggak lulus. Masih bingung membedakan antara rasa, hati, perasaan, akal. Betul? Hati, kolbu. Masih bingung. Kita belajar hari ini insya Allah. Semoga... Allah Taala mudahkan kita lihat Ikhwan sekalian penyakit ruh itu disebut secara umum di Indonesia penyakit mental penyakit jiwa betul sifatnya abstrak tidak nyata banyak orang tidak percaya Alhamdulillah anda percaya Alhamdulillah ya itu nikmat dari Allah kemudian Ikhwan disebut juga penyakit non medis sihir gaib tidak terdeteksi baik paham nih jadi kalau dokter bilang ibu Ibu baik-baik aja. Tidak ada satu penyakit pun kami deteksi di dalam tubuh ibu. Artinya penyakit anda adalah penyakit? Ruhani. Sadar nggak nih? Mulai sadar kan? Nah, baik. Maksudnya, alhamdulillah, kalau seseorang itu sadar bahwa dirinya sakit, maka dia akan bro, berobat. Kalau nggak sadar, nggak bakal berobat. Itu masalahnya, Maksudnya. Selanjutnya, Eh, masalian, penyakit gangguan setan dibagi tiga. Jin, sihir, ain. Kalau gangguan jin, jinnya masuk ke tubuh Anda. Ya. Kalau gangguan sihir, pengaruhnya menguasai dan melumpuhkan Anda. Simple. Ya. Kalau ain adalah pengaruh kedengkian dari orang yang hasad dengan nikmat yang kita miliki. Kenapa? Karena kita tinggal di lingkungan yang jelek. Orang-orang jelek, Kenapa? Karena kita juga jelek. Oh begitu. Benar nggak? Maka harus pindah dari orang-orang jelek tersebut. Kalau Anda pindah ke tempat yang lain, sementara Anda masih jelek, yang akan menemui Anda adalah orang-orang jelek lagi. Jadi harus pindah kemana? Ikut Elon Musk ke Mars? Bukan. Anda harus hijrah secara maknawiyah dulu sebelum Anda tinggalkan tempat itu. Anda berubah, tujuannya bukan dunia, bukan mengejar dunia yang akan busuk dan hancur, tapi Anda mengejar akhirat. Itulah orang yang baik, orang-orang yang jiwanya sudah di akhirat. Orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan. Maka ketika jiwa Anda hijrah, destinasi akhir hidup Anda hijrah, Anda akan melihat orang-orang baik mulai berdatangan ke dalam kehidupan Anda. Mudah-mudahan saya termasuk orang baik yang dimaksudkan. Ya, hamba Allah ini dimuliakan. Perhatikan itu. Jangan sekali-kali salahkan lingkungan. Keliru Anda. Karena Anda bagian daripada lingkungan. Kalau Anda melihat semua orang buruk kepada Anda, pasti hati Anda kondisi saat ini sedang bu buruk. Kalau Anda, wahai laki-laki, melihat istri Anda jelek, pastikan Anda sedang jelek saat itu. Jangan cerai kan istri Anda, jangan cari yang lain karena Anda pasti dapat yang lebih jelek. Ibu-ibu juga begitu. Kalau lihat suaminya jelek, ah, gak kuat, usah deh, cerai aja. Kayaknya ganti yang baru deh, yang lebih segar. Yang lebih baik, yang soleh, ngalamun, menghayal. Kalau Anda lihat suami Anda jelek, pasti Anda jelek. Perbaiki diri, Allah akan perbaiki suaminya akan muncul anak yang ba baik. baik. Aduh, usah anak juga jelek. Pasti Anda jelek. Jadi kalau Anda melihat diri Anda bermasalah, kalau Anda melihat semua orang bermasalah dengan Anda, pasti Anda sedang bermasalah. Di mana? Di sini. Di sini nih, di mana? Di dalam ruang ruhaninya. Ada setan, mungkin atau ada juga gangguan pada jiwanya, perasaannya, tidak tenang, tidak bahagia. Wa idza fahuwa yasfin. Dan untuk menyembuhkan rohani yang sakit itu hanya ada, hanya ada satu cara. Yaitu mengambil sifat dari langit. Sifat ada empat jenis. Ada Al-Quran, ada zikir, ada ilmu, dan hamba Allah yang dimuliakan. Juga ada sholat dan seluruh hal yang ditunjukkan oleh Nabi SAW atau wahyu dari langit dari Nabi SAW dan juga iman. Disebut dengan terapi ibadah. Ya, memperbanyak dikir, memperbanyak sholat, memperbanyak baca Al-Quran, dan lain-lainnya. Adapun ayat yang dibacakan untuk mengusir setan, simple, gampang, bisa digugul di mana-mana. Ini dia ayat-ayat rukyah itu. Al-Fatihah, Al-Baqarah, ayat sekian, 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 sekian. Kita semua sudah hafal ya. Baik, selanjutnya iwas kalian, Saat Proses rukiah, kok saya jadi kesurupan Ustadz, padahal saya niatnya baik, jadi begitu jadi jelek saya. Jadi jungkir-jungpalik, teriak-teriak, itu Anda di masa lalu. Cara Anda menyikapi masalahan, Anda, itu setan yang membuat Anda begitu, Bapak Ibu Jadi ketika Anda kesurupan harus berbahagia, Alhamdulillah saya begini ya ternyata ketika saya tidak sadar. Suamiku, apakah saya begini ketika saya tidak sadar? Pasti suaminya jawab apa? Iya, ya iya. Ya, maksudnya ya, itu ya proses kesurupan itu merupakan ya refleksi dari diri kita saat kita tidak sadar maka bersyukurlah ketika anda tahu yang membuat anda tidak sadar itu saya setan. Dua penyakit ya, penyakit rohani dan penyakit jasmani. Yang dibahas tadi adalah penyakit Rohani sekarang yang ketiga, psikosomatik in between, penyakit dari rohani yang berakibat kepada jas, mani, contoh, lambung. Yang lambungnya sakit, pasti pikirannya gelisah, hatinya lemah, kacau balau. Pasti wajib begitu, tidak ada cara lain. Kecuali Anda makan duri, tidak dikunyah dulu, lambungnya lalu sakit. Presiden, lambung contoh penyakit psikosomatik, ya. Jantung juga demikian, ya. Karena banyak gejolak gelisah itu maka overheating. Jantung Anda menjadi panas kalau mobil mobil overheating bagaimana? Meledak sebentar lagi. Maka muncul pembengkakan jantung. Sebelum jantung meledak itu membengkak dulu. Ngeri gak sih? Ya tersumbat darah dan lain-lainnya. Ini namanya psikosomatik. Vertigo terjadi ketika sakit lambung terus-menerus, maka ada luka lambung, vertigo terjadi. Ini namanya psikosomatik, Iwas kalian. Korelasinya bagaimana? Tanya dokter ketika anda cek lambung anda. Apa kata dokter? Jangan banyak pikiran, Bunda. Ya begitu kan? Nah, Ibu, ah rasanya saya tidak banyak pikiran, Dok, yang kerja suami, yang urus anak babysitter. Ya, saya masih muda, suami saya juga ganteng, dia pengusaha, nggak ada pikiran, Dok. Kata dokter bohong, Ibu banyak-banyak istirahat. Nah, iwas kalian ketika Anda memang tidak ada beban pikiran, tapi lambung asam lambung ini naik terus, kenapa? Ada setan di dalam perah. perasaan yang tidak Anda sadari mengganggu pikiran pikiran Anda bergejolak, sel-sel otak itu bergejolak, maka asam lambung naik. Baik. Saat Anda dirukyah dan Anda berhasil dalam ruqyah Anda, maka pertama yang bergetar adalah ruang kolbu. Pernah merasakan itu? Uh, mau nyobain? Ya, ketika dibacain Al-Qur'an bagaimana hatinya berge bergetar. <tuh> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدىً للمتقين Ketika dibacakan itu, dadanya bergetar enggak. Kalau ada yang bergetar, itu artinya Al-Quran mulai, ma, mulai masuk. Nanti setelah bergetar, debar-debar. Begitu betul? Setelah debar-debar, pusing. Ada yang pernah mengalami kesurupan? Begitu caranya. Bergetar, berdebar, pusing. Setelah pusing, Anda mulai hilang kesadaran atau mulai mual dan muntah. Betul? atau ada yang na nangis atau ada yang sendawa atau ada yang pegel dan lari ke tangan dan kaki semua bisa dijelaskan. Yang kesurupan ketika bergetar hatinya kemudian berdebar dan pusing ya dan dia kalah maka setan mengambil alih pada titik itu. Perhatikan. Hamba Allah yang dimuliakan. Maaf ya. Pernah nggak Anda mengalami seperti ini? Anda duduk, nyimak, nyimak, nyimak. Ini, ini, ini bagus ini. Gitu? Bagaimana? Betul begini? Ah, oh, kaget. Senyum lagi. Pernah gitu? Saya terjemahkan. Kesurupan itu mirip. Dan caranya seperti itu. Ketika Anda ngantuk di dalam ruangan, apa kata dokter? Apa kata dokter, oksigen berkurang? Kalau oksigen berkurang, harus ngantuk berjamaah. Maksudnya, semua hadirin harus ngantuk. Betul tidak? Artinya, bukan oksigen yang kurang, tapi pasokan oksigen pada tubuh Anda berkurang karena sesuatu. Kenapa kira-kira? Setan bisa menyumbat saraf spinal ya di urat belakang leher di sini. Ketika setan sumbat saraf itu, maka pasokan oksigen yang masuk ke otak akan tertutup sedikit-sedikit, lalu Anda mulai melemah. Ketika Anda setengah bukan setengah jin setengah manusia ya, ketika Anda setengah sadar dan setengah lagi tidak sadar maka setan mencaplok akal Anda. Maka lalu langsung wah. Gitu kan? Ada yang gitu kan? Saya pernah dilempar kursi loh di Palembang itu. Itu saya yakin bukan orang Palembang, tapi setan di di Palembang. Begitu caranya. Maka ketika Anda ngantuk, perhatikan diri Anda, jaga akal Anda. Tapi Anda tidak bisa menjaga akal ini, tidak menjaga, tidak bisa menjaga kesadaran kalau hari-hari Anda membiarkan diri Anda dikuasai perasaan. Eh, sini, perasaan. Perasaan kata lainnya adalah nafs. Su atau syahwat, itulah yang disebut jiwa. Berat memahaminya ibu-ibu sekalian. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua bahwa neraka jahanam itu dipenuhi oleh wanita. Kenapa mereka kufur kepada suaminya? Kufur itu para perasaan, mengingkari itu dari ra rasa suami saya ini nggak ada baik baiknya ustadz itu anak sudah tiga, masa nggak ada baiknya itu gimana bikin tiga anak itu? Kok nggak ada baiknya? Ini adalah para perasaan. Baik. Perasaan berakibat nggak bu kepada jantung? Berakibat bu? Berakibat nggak pada ginjal? Ibu-ibu nih, bapak-bapak diam aja. Ibu-ibu berakibat nggak kepada ginjal? Berakibat di dalam ginjal di bawahnya ada namanya kelenjar adrenalin yang ini terhubung khusus dengan pikiran. Jadi kalau ibu dalam ketakutan yang berlebihan itu bisa bocor dan terkencing-kencing. Pernah kalimat itu? Pernah dengar kalimat itu? Terkencing-kencing. Itu kenapa? Klep ginjalnya bocor, kelenjar adrenalin itu terhubung dengan psikis manusia. Maka jangan heran ginjal sembuh dengan Al-Quran. Ya? Bapak perasaan terhubung dengan asam lambung. Ibu kadang menjadi mulas ketika melihat seseorang itu tidak enak tingkahnya, betul? Ya, kemudian terhubung dengan penyakit-penyakit yang lainnya pusing di kepala dan lain-lainnya jadi banyak sebenarnya sakit itu terjadi karena para perasaan kalau makanannya enak tapi perasaannya nggak enak bisa dinikmati istrinya cantik tapi kacau balau bapak, bapak senang bapak mau istri yang solihah tapi cantik atau Ya baik masalnya ya. Jadi pokoknya ketika perasaan itu buruk maka semuanya menjadi menjadi rusak. Ya, inilah yang disebutkan Nabi Alaihissalam. Ya sesungguhnya dalam jasad manusia itu tersegumpal daging yang jika ia sehat maka sehat semuanya. Baik, Bapak Ibu melihat saya ini sedang baik apa buruk perasaannya? Alhamdulillah. Kalau gini terus kira-kira sehat dan panjang umur nggak? Insya Allah. Kalau saya murung ya, kira-kira pendek atau panjang umurnya <laughs> ya. Maka jangan bersedih terus ya, perbaiki e, gol kebahagiaan Anda. Baik, selanjutnya iwas kalian, maka betapa pentingnya atau dengan demikian pentingnya diagnosa melihat sebab-sebab sakit dan tujuan sakit. Anda melihat sakit Anda jiwa apa jasad, kemudian Anda harus melakukan tindakan yang tepat untuk penyakit Anda. Ustaz, saya kan praktisi rukiah. Apakah saya termasuk orang yang dinasehati di sini? Iya, kalau Anda masih sakit. Praktisi rukiah yang masih minum obat. Praktisi rukiah yang masih asam lambung. Praktisi rukiah yang masih sakit kepala. Praktisi rukiah yang masih suka ribut dengan istrinya atau suaminya. Itu masih harus dilihat kembali. Apakah dia sudah sehat atau belum ya hamba Allah yang muliakan bagaimana cara melihatnya membedakan orang yang sakit dan sehat jiwanya adalah dengan diagnosa Qurani bacakan Al-Qur'an kepadanya tadi saat saya baca Qur'an gimana rasanya nah, macam-macam ya perasaan yang muncul saat dibacakan Al-Qur'an itu menjadi indikator kondisi jiwa raga Anda ya Baik Bapak sekalian, ketika di setengah jam dibacakan Al-Qur'an muntah-muntah pasti ada penyakit pada pikirannya, psikisnya. Ya. Ketika dibacakan Al-Qur'an lalu kesurupan, ya. Itu pasti ada setan di dalam dirinya. Dan areal-areal yang bergerak pasti sudah dikontrol setan di hari-hari saat Anda sadar begitu ya baik ibu sekalian jadi saat dirukyah tubuh merespon itu bagus seolah-olah anda melihat ya melihat musuh di dalam selimut anda buang musuh itu kalahkan dan hancurkan ya hamba Allah yang dimuliakan setan mengalahkan manusia dengan sebuah senjata yang bernama suara di dalam dada disebut oleh Allah Taala yuwas wisu fi sudur yaitu apa? Was-was. Bisikan. Ketika setan berbisik kepada manusia, artinya dia dekat dengan dengan setan. Anda tidak bisa berbisik dengan saya, kecuali saya sudah dekat. Betul? Anda tidak bisa berbisik-bisik. Eh, ini, ini. Kecuali sudah de dekat. Maka ketika setan berbisik dengan Anda, Anda sedang dekat dengan setan. Bagus apa tidak? Kenapa tidak bagus? Karena setan, makhluk yang tidak bagus. Bagus apa enggak sih? Setan itu makhluk yang kotor. Kenapa dekat dengan kita? Artinya, di dalam hati kita ada kotoran. Aduh, ngeri deh. Sebetulnya, hati itu bukan tempat kotoran, karena tempat kotoran di sini, ya, di lambung. Hati, kolbu adalah tempat iman bersemayam, tempat takwa, tempatnya semangat, tempatnya sabar, tempatnya tawakal, tempatnya takwa itu di dalam ruang hati. Bahaya nggak? Maka setan memiliki senjata yang disebut suara. Bagaimana cara mengalahkannya? Bukan, eh mana setannya? Mana setannya? Ya, bukan dengan golok, tetapi dengan suara lagi. Suaranya lembut, maka suara kita pun harus lembut. Betul nak? Suara apa kira-kira? Suara yang pelan-pelan tetapi dahsyat Zikrullah Ada berapa jenis zikrullah? Salat Al-Quran Zikir Dan ilmu Suara itu pelan bisa menggelegar bagi setan Kalau kita memiliki ilmunya Anak teriak-teriak Kita bilang, dia Dia nggak anak kita saat itu diam, tapi ketika adeknya ribut, dia juga akan begitu, diam. Ya, tidak bisa kita menghentikan teriakan dengan teriakan. Dengan ilmu lah setan itu bisa kalah. Optimis enggak? Suara terbaik di muka bumi ini adalah suaranya kalamullah, wahyu yang turun dari langit, yaitu Al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka tadi masih ingat Al-Quran adalah mukjizat penyembuhan. Caranya bukan dipeluk. Caranya bukan dibawa kemana-mana. Caranya bukan ditempel. Caranya bukan dibakar, dijadikan kopi, diminum. Cara terapi Al-Quran adalah dengan membacanya disebut tilawah, mendengarkannya disebut Membacanya disebut tilawah, mendengarkannya disebut. Membacanya disebut tilawah, mendengarkannya disebut rukyah. Jadi rukyah itu dengerin Quran gitu. Tilawah itu baca Quran. Mending rukyah atau tilawah. Bagi orang malas mending di rukyah. Ya betul nggak? Orang yang malas atau orang yang nggak bisa bah? baca Nabi saw hanya satu kali merukyah dia merukyah orang gila karena orang gila nggak bisa baca Quran kenapa Ustaz naik rukyah orang-orang sadar ya kelihatannya aja sadar di belakang dia konsultasi banyak tidak sadar ya Yuslian lupa rokaat salat itu kegilaan yang kecil lupa istri gila nggak bu Gila. Ya, yeah. eh salah. Lupa suami, gila enggak, Bu? Gila kan? Lupa anak, istri gila enggak? Gila. Lupa tujuan hidup? Sesat. Akan hancur di bumi dan hilang tanpa bekas. Itu yang diinginkan oleh setan. Maka hati-hati dengan akal kita. Jangan diberikan kepada setan, jangan diberikan kepada manusia setan. Karena manusia setan bisa merubah akal manusia ini menjadi hedonis. Menjadi uh, liberalis. Menjadi, ya banyaklah, ateis. Menjadi, ya menjadi yang gak baik-baik. Ya, setan manusia. Baik, hamba Allah yang melihatkan, kalau Anda tidak sebut dengan Al-Quran, maka ada namanya rukyah mandiri. Kami menciptakan 27 produk, ya ada madu kami pilihkan yang impor yang lokal ada habatus sauda ada zaitun ada ajwa dan lain-lainnya ya kita bicara tentang herbal di belakang ya ada timnya detik baik selanjutnya iwas kalian kalau sudah rukiah mandiri ustad tidak juga sembuh bagaimana ustad satu lagi mungkin belum hijrah apa itu hijrah berubahnya orientasi jiwa seseorang Berubahnya tujuan akhir atau destiny seseorang. Apakah dia ini akan hidup seribu tahun di dunia, mengambil seribu hektar di muka bumi ini, atau satu pulau, atau dia akan meninggalkan dunia ini dan hidup di keabadian? Mana yang anda pilih? Manusia yang cerdas adalah manusia yang menggunakan dunia ini untuk persiapan di akhirat, ya? Yeah? Untuk persiapan di akhirat, maka berubahnya keadaan yang tadinya mengejar dunia jadi mempersiapkan akhirat. Disebut hij hijrah, ini mutlak wajib bagi orang yang sedang tersesat. Jadi, kalau kita menyadari kita tersesat, apa yang dilanjutkan? Apakah melanjutkan ketersesatan atau balik arah? Kambing, Pak, ini kambing di sebuah bukit. Ya, ini kambing di sebuah bukit. Dia menelusuri jalan setapak yang menurun di depannya ada jurang kambing nggak punya akal loh apa yang dia lakukan lanjut apa balik lagi kambing balik lagi kan nah maka manusia yang berakal ketika menyadari dirinya dalam jurang ke depan ada laut samping kiri ada jurang ke kiri ada tembok di belakang ada ada harimau maka kemana Bukan berdoa, melihat ke langit. Di sana senantiasa ada harapan bagi orang-orang yang masih mampu untuk berharap. Berharaplah kepada Allah Taala. Anda awalnya akan nyari manusia. Baik, kita lihat selanjutnya ya. Iwas kalian ya. Dari mana kita memulai? Dari ketersasatan, dari keadaan terpuruk ini kita hijrah. Hijrah itu bukan melanjutkan ambisi hari ini, bukan. Balik arah seperti kambing yang balik arah meskipun susah meskipun jauh meskipun ya meskipun sendirian itu namanya hijrah ya baik iwas sekalian ya hijrah ini adalah pindah dari maksiat pada ketaatan hijrah itu bapak ibu sekalian pindah dari zona maksiat ke zona taat Pindah dari zona kenyamanan pada zona yang menentang perasaan. Ulama mengatakan, "Kalau Anda ingin melihat diri Anda di hadapan Allah, kalau Anda ingin melihat bagaimana nilai Allah terhadap Anda, maka lihatlah saat Anda dihadapkan pada hal-hal yang bertentangan dengan perasaan. Apakah Anda mengikuti perasaan?" atau menentangnya. Baik, ini maksudnya Anda hijrah belum nih? Caranya, caranya, apakah kita ini orang yang melampiaskan perasaan atau orang yang senantiasa menentang perasaan? Begitu. Kalau Anda orang yang senantiasa menentang perasaan, Anda adalah orang dekat dengan Allah. Tapi kalau Anda adalah orang-orang yang senantiasa melempas, melampiaskan perasaan, maka Anda adalah orang yang jauh dari Allah, di mata Allah, meskipun semua orang melihat Anda bertakwa. Kenapa demikian? Nabi SAW bersabda, neraka dikelilingi oleh hal-hal yang disenangi perasaan, dan surga dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh perasaan. Maka berbahagialah wahai Anda yang sering berkorban perasaan. Ada nggak yang suka korban perasaan? Saya korban perasaan. Anda sedang bagus, Anda sedang menentang perasaan. Tapi itu tidak akan jadi pahala kalau niatnya tidak lillah. Karena pasti akan lelah dan Anda akan berhenti. Ya, hamba Allah yang hijrah itu menentang perasaan. Kata dokter, obat ini menyembuhkan Anda 100% maka anda meminumnya lalu anda tidak sembuh ya lalu kemudian hijrahnya kemana dari orang-orang yang suka minum obat ini ihwas kalian ya hijrahnya ke pengobatan yang sun sunnah sebentar 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 pasti pasti ada ada gap sedikit pernah nggak anda mendengar minumlah obat ini seumur hidup pernah 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 gitu minumlah obat ini seumur hidup arti lain Minumlah obat ini sampai Anda mati, atau kata lain, obat ini tidak akan menyembuhkan Anda sampai hari terakhir kematian Anda, tapi Anda harus membelinya. Orang itu beli apa tidak? Beli nggak? Kenapa beli tersesat? Maka di sini harus hij hijrah, ya. Lihat. ini hijrah tentang berobat, ya. Nah, Uh, kenapa banyak orang yang sembuh dengan Al-Quran? Banyak orang yang sembuh dengan herbal-herbal sunnah yang penuh barokah hamba Allah yang melihatkan. Ya. Hijrah dari obat. Juga itu sebagian kecil saja. Ya. Ada hijrah di pakaiannya, hijrah komunitasnya, hijrah pemikirannya, hijrah mindsetnya, hijrah kemudian yang terakhir adalah akidahnya. Lihat. Jadi saat Anda sakit di sini Bapak Selian ya ada perjalanan panjang menuju kesem kesembuhan. Ketika anda sakit, diagnosa dengan tabib anda. Ketika tabib, dokter fisik anda menyerah, jangan lanjutkan. Cari tabib yang memahami spiritual anda, jiwa anda. Jangan pergi ke wali-wali setan. Pengobat spiritual itu ada dua, spiritual setan dan spiritual Islam, ya spiritual Islam pun ada dua lagi. Ada yang setengah pakai setan, ada yang murni menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Maka ambillah yang menggunakan Al-Quran dan Sunnah, karena Allah memastikan kesembuhannya. Ayuhanna sukat za'atku Ya ayuhanna sukat za'atku ma'udho. Mirrabikum wa shifa'un lima fisudur. Ya, jelas perintahnya. Hamba Allah yang melihatkan, maka rukiahlah dan ketika Anda tidak sembuh, rukiah mandirilah. Ada yang sembuh dengan rukiah mandiri. ya. Tapi ada yang harus melanjutkan perjalanan, hijrah dulu. Nah inilah setengah jam yang tadi saya maksud. Ternyata satu jam ya, mohon maaf ya. Nah iwas kalian, saya ingin memberi kabar gembira kepada Anda. Ya, Tapi Anda harus jawab dulu enam pertanyaan. Boleh? Siap-siap ya. Jawabannya ya apa tidak? Baik yang bawa catatan tulis di sana jangan bilang temannya sembunyikan ya rahasiakan tapi tapi anda tidak boleh menjawab antara iya dan tidak antara iya atau tidak baik hamba Allah yang pertama apakah dengan sakit dengan musibah dengan kesusahan dengan keterbatasan dengan kesulitan dengan sihir dengan gangguan jin yang menimpa anda saat ini itu membuat anda semakin dekat kepada Allah dan Anda mulai mengenal Allah? Apa tidak? Ya. Ditulis. Oh ya, yeah. yang enggak tulis berarti ngangguk aja. Atau tidak, ya? Yeah? Baik. Dengan sakit ini apakah Anda mulai mengenal Al-Qur'an? Apakah dengan sakit Anda mulai mengenal Al-Qur'an? Ya. Yeah. Ya yeah, apa tidak ya? Yeah? Apakah dengan sakit ini Anda mulai mengenal nama seorang manusia, seorang Nabi Rasul yang terbaik di muka bumi ini dan Anda mulai meneladaninya. Muhammad SAW. Saya bantu kalau Anda dengan sakit ini mulai mengenal sunnah, maka jawaban Anda harusnya ya di situ. Apakah dengan sakit ini Anda mulai mengharap-harapkan datangnya bantuan dari langit? Walillahi junudus samawati wal or. Dan Anda tidak mengharapkan lagi bantuan dari setan. Ya, baik malaikat-malaikat Allah. Baik yang kelima, apakah dengan sakit ini Anda mulai mengingat kematian dan mulai memikirkannya, mempersiapkannya? Yang terakhir, apakah dengan sakit ini suatu ketika Anda mulai mengatakan, "Alhamdulillah, untung saya sakit." Sakit ini ada baiknya juga dengan sakit saya mengenal. A, B, C, D. Dengan sakit saya sudah ada di sinden dan lain-lain. Oke, ada yang jawabannya? Ya, semua enggak? Coba angkat tangan. Nah. Oh, banyak. Ini, ini beneran loh ya. Alhamdulillah. Ucapkan, Alhamdulillah. Hadiahnya. Hadiahnya adalah kabar gembira. Ucapan selamat dari Allah Ta'ala. Bahwa Anda adalah orang yang beriman. Lihat. Anda sudah masuk ke step pertama untuk melakukan pendakian menuju puncak kesembuhan. Bentar, ada kaki gunung, ada puncak gunung ya. Berarti Anda sudah di kaki gunung. Selama ini Anda melakukan perjalanan. Saat ini ketika iya enam-enamnya, Anda akan mulai melakukan pendakian. Lihat, pendakian pasti menyesakan dada, terjal. Menakutkan, tapi Anda harus jalan. Jangan kembali, siap? Iwan sekalian, puncak yang dimaksud adalah kesembuhan Anda. Kalau Anda sudah sampai ke sini, saya ucapkan selamat. Apa selamatnya? Allah Ta'ala berfirman, huwa amanu hudan wa shifa. Bagi orang yang beriman, Al-Quran pasti akan menjadi penyembuhnya. Bukan obat, penyembuh. Allah juga memastikan dalam dua ayat yang lainnya demikian. Lihat detailnya di sana. Ya, Tetapi Anda belum sembuh. Anda baru dapat kabar gembira. Senang nggak disebut orang beriman? Senang nggak menjadi orang yang beriman? Senang? Senangkah Anda ternyata selama ini sakit Allah Ta'ala sedang upgrade ke enam sektor keimanan Anda? Senang apa tidak? Alham, Alhamdulillah. Ikhwan sekalian. ya. Tapi dengan beriman bahwa Al-Quran akan menyembuhkan Anda, ini tidak akan membuat Anda sembuh. Anda harus membuktikan keimanan Anda dengan bertak bertakwa. Takwa itu berat apa tidak? Lebih berat beriman apa bertakwa? Mengimani puasa itu wajib. Mudah. Tapi melakukan puasa sulit. Maka ini yang disebut pendak, Pendakian ketika Anda meyakini Al-Quran itu sifat, Alhamdulillah betapa banyak orang yang tidak yakin maka selanjutnya Anda harus mengambil Al-Quran. Mulai dari Al-Mu'awizatain. Anda baca tiga kul, nggak sembuh ternyata. Ada yang lebih tinggi, tiga Al. Al-Baqarah dan Al-Imran. Al-Fatihah, Al-Baqarah dan Al-Imran. Al-Mu'awizatain al nggak tembus, Al-Jahrawain. Al-Baqarah dan Al-Imran. Ini pendakian. Maka ketika Anda melakukannya, melakukan tilawah, melakukan ruqyah melakukan ruqyah mandiri, enggak juga sembuh, kemana lagi Anda harus melakukan? Step berikutnya, istiqomahlah dalam ketakwaan itu. Saat Anda mulai melakukan ketakwaan, ibu-ibu, bapak-bapak, saat Anda mulai rukiah di hari pertama, di sana ada jalan keluar meski Anda belum sembuh. Betul apa tidak? Ulang. Saat Anda memutuskan untuk dirukiah, lalu kemudian Anda dirukiah, anda belum sembuh, tapi di sana mulai ada jalan keluar. Betul apa tidak? Perlu dibantu? Setelah dirukyah Ustadz, ternyata di jantung saya ada setan. Ini yang menyebabkan jantung saya sakit. Itu yang disebut, Wa allahu Allah berikan jalan keluar karena Anda bertakwa. Tapi belum sembuh, baru ada jalan keluar. Baru ada kabar, oh ada guru saya di Jakarta namanya Ustadz Nuruddin. Nanti dia akan ke sini. Itu namanya mahroja. Jalan keluar. Ketika saya datang bertemu Anda, Anda belum sembuh, Pak. Belum. Itu baru mahroja. Ya, jalan keluar. Ketika sembuh, ketika ketemu gini, nggak sembuh kan? Apa yang harus dilakukan? Istiqomah, rukiah lagi. Dengarkan ilmunya dan laku lakukan maka ketika anda istiqomah akan hadir bala tentara langit tidak hanya Nuruddin, datang lagi yang lain, yang lain, yang lain, yang lain, yang lain, yang lain. Anda ketemu asatid as lain, Anda ketemu ulama lain. Itu namanya bala tentara langit. Karena bala tentara Allah ada di langit, ada di bumi. Ya, innaladina rabu alaihimul malaikah. Ketika kita mengatakan Allah Rabb kita dan kita istiqomah, Allah akan turunkan bala tentaranya. Misalian, perukiah-perukiah yang datang itu bala tentara Allah di muka bumi untuk Anda. Malaikat-malaikat yang membawa kepada Anda cahaya iman, cahaya Islam, cahaya harapan dari Allah Ta'ala. Baik, kapan ketika saya, Ustaz, sudah istiqomah rukiah tapi belum sembuh? Suatu ketika Anda akan kecewa kepada orang-orang yang datang itu. Percayalah, itu akan terjadi. Suatu hari Anda kecewa kepada ustadz itu. Suatu hari Anda akan kecewa kepada perukiah itu. Suatu hari Anda akan kecewa kepada siapa saja hati Anda bergantung. Anda akan dihianati. Anda akan tersakiti. Dan ketika Anda kecewa kepada semua manusia itu, maka Anda akan melihat ke langit. Di situ ada harapan maka di sana Anda bergantung hanya kepada Allah dan Anda menyadari kalau Anda lepaskan tangan Anda ini, Anda akan jatuh ke bawah dan hancur. Maka nggak ada cara kecuali memegang erat ini. Maka kata Nabi SAW, akan hadir masa-masa yang sulit untuk umatku akan datang hari-hari yang sulit bagi orang-orang yang menggenggam sunnahku. Semakin kuat dia menggenggam, semakin sakit dia rasakan seperti orang yang menggenggam bara bara api. Semakin kuat dia genggam, semakin panas. Tapi kalau dia lepas, dia sadar bara api itu akan berubah menjadi neraka. Dia terus menggenggamnya. Nah hamba Allah yang dimuliakan, rukyah syariah adalah bagian daripada sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ketika anda mengenal ini, anda akan ditentang. Tapi ketika anda bertahan, sampai anda bertawakal, di sanalah anda akan sembuh. Semoga Allah Ta'ala sembuhkan Bapak Ibu sekalian dalam waktu yang cepat. Dalam dua hari ini insya Allah ya. Insya Allah materi ini merupakan kristalisasi dari ilmu yang saya pelajari bertahun-tahun dari pengalaman saya dan keluarga, ya. Lebih dari 10 tahun, mudah-mudahan Anda memahami dalam dua hari ini dan menjadi kebaikan, menjadi jariah dan Allah taala angkat kesulitan kita semuanya. Barakallahu fi ahlikum wa malikum wa amalikum wa hayatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.